gain, gain, take, gain, take, take. Bentrok gak sini? Oh iya. Maaf ya mbak ya. Belum. Ini gue matiin soalnya. Biar gak boros. Coba. Cek, cek. Cek, cek. Nih, bentrok. Oh, sama ini nih. Nah. Yuk. Cek, cek, gin, 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 cek, 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 up lagi, up. Coba satu channel aja yang di up ya. Hah? Apa? Ada audionya? Cek, 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 cek. Ya? Ya. Mbak, namanya siapa Mbak? Hah? Mbak namanya siapa? Umi. Umi. Macam mana? Jadi hari ini sesuai di pamflet kemarin, kita akan bikin 3 macam gitu. Jadi ada dessert-dessert, okay. Terus ada dua minuman. Yang satu dessert di dalam cup, jadi okay. Bisa untuk jualan semua. Pokoknya hari ini pastinya seru ya. Pakai produk apa aja nih hari ini? Berarti pakai Rich yang Gold Label, ada 4 produk yang kita pakai. Ada Rich yang Gold Label, ada yang whipped topping coklat, ada butter cream, sama ada NDC. Ada NDC lengkap semua ya. Cek 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 satu. Di output doang ya. Satu, cek, low, low. Chef yang whipped topping coklat low, nanti low, aja berarti. Cek, low. Yang whipped topping coklat. Low. Selamat belum pagi. Ya? Pagi-pagi selamat. Selamat pagi. Ntar aja kalau udah mau ini. Cek, cek satu, cek. Oke. Okay. NDC juga berarti nanti aja. Satu cek lo, cek satu lo, cek lo, cek cikirit. Malaku ada. Siapa sih?
Chef, aku nggak bisa pakai kompor listrik. Jadi kita di sini ada fokus produknya itu yang pertama adalah katanya mau manasin gold label ya, terus yang kedua manasin butter gold label, dan gitu ada whipped topping atau butternya coklat. Langsung dilelehin aja. Dan mungkin ada udah pernah tahu ya ibu-ibu di rumah ataupun sahabat sih itu bahwa akan ada produk yang namanya Rich Butter Cream. Chopper, tapi katanya di sini nggak ada chopper. Dan juga yang paling hero sudah pasti ya sahabat sudah pada tahu dong yang ukurannya kecil, imut-imut tapi pasti dia sangat memberikan kesan yang sangat luar biasa kepada sahabat sekalian. Itu adalah non dairy creamer, benar sekali. Nah, non dairy creamer ini ukurannya beda sendiri dari yang lain, itu adalah 500 gram, benar sekali. Nanti aja pas di itunya. Oh gitu. Lu pikir tadi gua ngapain nih? Kayak pidato udah. Cek satu, cek low. Cek. Jadi dipakai katanya pakai microwave C. aja. C. Ya. C. C. Udah. C. T. 1, 2, 3. Musik keluar. Untuk musiknya ada. Testing. Satu masuk satu. Yes. C. Bu. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 1. Enakan foam dulu kali ya? Cek. Oke. Okay. Oh, tapi juga cepet banget kok. Soalnya suka di iya. Ih, kalau tapi enak ya. Maksudnya kalau di YouTube kan pada kejam-kejam mulutnya. enggak tangannya. Susah ya kalau pakai ginian ya. Ah, pusing. Ini udah live. Cek satu, cek.
di itu yang YouTube apa Facebook mah? YouTube Facebooknya udah live. Cek. Cek. Mas Dim. Satu. Cek. Mas Dim. Cek. Apa Rizky? Cek. Apa kabar Pak Rizky hari ini? Cek. Mas Dim. Cek. Baik. Cek. Mas Dim. Cek. 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 Mas Dim. Cek. Masuk. Ini output aja ini. Ya udah. Jadi cuman headset. Cek. Gede ya? Coba kita ngobrol. Oke, Pak Riki hari ini kita lagi ada apa nih Pak Riki? Kebalik, harusnya saya yang nanya Bapak ya. Bapak sebagai MC di sini kira-kira ada apa di sini Pak? Ada apa sih di sini Pak? Kita mau ada apa hari ini? Jadi di sini kita ada mau workshop bareng ya dengan bintang tamu kita. Kita Pak Dim. Pak Dim, masuk. Masuk. Cek nama Jessica tuh. Tes, udah. Mau apaan gue? Balonku. Selamat pagi. Terima kasih sudah boleh hadir di tempat ini. Hari ini kita ada demo dengan dapur Akabila, menunya. Tunggu deh. Melbourne dan cold milk dan dessert. Kedengeran? Kan gue gak ini. Kedengeran? Oke. Okay. Oke. Ini nanti yang muncul Gustav dulu kan? Kayak biasa. Gustav dulu kan? Iya, Gustav dulu. Berarti kita pijit dulu. Iya, kita ntar di keluar dulu dari sini. Dev, gimana caranya biar gak tegang? Hah? Gimana caranya biar gak tegang? Gak apa-apa. Santai aja. Gak apa-apa, Umi. Gak apa-apa. Di depan. Chef beneran dan mama. Enggak dong, saya masih jauh mas chefnya, chef asal-asal ini. Hah? Masa? Saya pernah ikut demo chef tahu. Oh iya, yang di mana? Yang di tokonya Mbak Ira itu apa sih namanya? Kembang Loyang. Kembang Loyang. Iya, iya. Nah. Makin banyaknya ya, jadi aku enggak terlalu ngelihat mukanya. Itu Mbak Ira udah lama belum? Udah. Kan tadinya di Harapan Indah. Iya. Fun baking. Udah lama kayaknya deh Kembang Loyang itu. Kering dia kalau demo Ibu Ira. Ini minum aja dulu Mei biar nggak tegang. Mukanya tegang banget. Orang biasanya, biasanya tangan doang nggak pernah rekam lagi. Diam lo. Risik. Biasanya tangan doang. Jadi gini.
Ya, selamat pagi semua. Selamat pagi. Ya, nah, di sini kita mau nyapa dulu ya, ya kepada sahabat-sahabat yang ada di seluruh Nusantara. Kita sapa dulu ya di pagi hari ini. Semangat pagi, harus semangat pasti kan. Pasti dong, semangat pagi. Apalagi kita masih jam 10 ya. Masih jam 10 nih. Harus on fire ya kalau orang bilang ya, Chef ya. Udah sarapan. Pastinya. Sudah duduk-duduk manis. Duduk-duduk manja. Ah, jadi sambil pantengin nih, iya, nonton. Iya, pantengin ada YouTube. Kita, oh, ada ya? Itu sama Facebook ini. Benar sekali, kita waduh, ada dua loh, hari ini nih sekali dua ya. Ya. Waduh. Nah, jadi gini, Chef Jessica. Yap. Pertama kan kita mau nyapa lo semua Sabaris yang ada di seluruh selamat Nusantara pagi. Dari Aceh sampai Papua, dari Sabang sampai Merauke semuanya. Waduh. Selamat pagi. Mudah-mudahan kita berharap di masa-masa seperti ini masih masa pandemi ya, Chef ya. Tapi saya berharap semua sahabat ini dalam keadaan sehat walaupun nah, ya. Harus sehat. Iya. Harus semangat walaupun dalam keadaan seperti benar ini. Benar sekali, Chef. Nah, jadi di sini Chef kita akan mengadakan live bareng seorang guest star. Tapi kita simpan dulu nih guest star-nya. Oh, secret-nya. Iya, masih secret. Rahasia nih ya. Okay. Iya. Nah, sebelum kita menuju ke arah sana, saya pengen tahu nih Chef Jessica. Hmm. Chef Jessica, kita hari ini fokus produknya ke apa aja sih Chef Jessica? Nah, jadi hari ini nih fokus produknya itu cukup banyak. Banyak fokus ya? Wow. Jadi ada 4, terus nanti saya akan memperkenalkan produk baru. Produk baru? Kayaknya baru-baru hangat-hangatnya nih. Lagi on fire lagi-lagi ya? Lagi on fire, wow. Lagi-lagi trending topic lah istilahnya. Kalau bahasa kerennya bilang viral ya? Lagi viral okay, ya, lagi viral ya? Banget okay, nih siap. Si... produk kita yang satu ini nanti hari ini tuh kita ada Got Label. Oh, Got Label. Nah, Got Label di sini akan divariasikan dengan cara yang lain. Dengan cara yang lain. Iya, jadi berarti kan biasanya kan orang tahu Got Label tuh kan oh dekorasi. Nah. Nanti dengan guest-nya kita nih, tamu kita hari ini nih, dia akan mengubah Got Label itu dengan variasi yang lain. Berarti ini out of the box ya. Iya, out of the box. Jadi ini bisa menjadi menu yang baru, varian yang baru buat sahabat Riz di rumah. Buat sahabat Riz di rumah ya. Iya, jadi ada Got Label, okay, terus ada coklat whipped topping. Oke. Okay. Terus ada non-dairy creamer sama better cream pastinya yang baru launching. Ya, baru launching juga. Iya, nanti juga. Masih hot juga bener, ya? Nanti saya akan nge-branding satu produk lagi. Ada. Memperkenalkan apa? Satu produk yang baru. Wow, ini saya enggak sabar loh ini kalau ada kata-kata yang ada kalau viral. Kalau yang baru tuh kan yang viral tuh biasanya antusiasnya tinggi. Benar. Waduh. Nah, mungkin saya Jessica bisa jelasin enggak dari yang tadi kan kita ada Got Label dan juga ini saya langsung bawa aja nih ya Pak Gustaf ya. Boleh. Nah, ini kan pasti mungkin semua sahabat-sahabat Riz itu udah familiar nih sama produk-produk Riz. Pastinya dengan yang tiga ini pastinya iya, ya. Iya, sudah familiar sekali apalagi kalau dia dengan Got Label. Udah pasti. Karena kan itu sudah menjadi primadonanya. Hero-nya ya. Gitu. Bahkan gini loh, Chef Jessica, saya pernah ke toko bahan kue. Saya pengen nyari produk Riz dong. Produk Riz apaan ya? Oh, nggak tahu produk Riz. Tapi kalau saya bilang, saya nyari Got Label dong, dikasih. Langsung tahu ya. Benar. Juga bingung gitu. Ini juga kita nanti akan kenal lah. Produk yang saya bilang tadi biasanya kan si Got Label ini dipakai untuk dekorasi. Benar. Benar ya Pak Gustaf ya, dekorasi, terus bikin untuk dessert box. Tapi kebanyakan sahabat Riz di rumah itu mengaplikasikan Got Label ini sebagai dekorasi. Benar sekali. Tapi hari ini kita mau bikin untuk menjadi minuman. Wow. Nah, minuman. Jadi rasa manisnya, rasa vanilanya sudah ada. Kita tidak perlu lagi menambahkan rasa pemanis yang lain. Wow. Jadi manisnya itu sudah alami dari Got Label. Iya, jadi postingan makin makin murah, makin hemat lagi. Yeah. Kita kan sahabat Riz, apalagi ibu-ibu ini kan sukanya yang murah-murah tapi benar enak. Benar sekali, benar. Jadi hari ini kita pakai Got Label. Mungkin sahabat Riz di rumah sudah tahu saya tidak perlu menjelaskan terlalu banyak ya Pak Gustaf ya, karena kan Got Label ini sudah familiar. Benar. Benar, tapi hari ini dengan varian yang beda yaitu minuman. Oke. Nah, selanjutnya itu ada apa sih? Nah, ini juga coklat whipped topping. Coklat whipped topping. Nah, coklat whipped topping ini kan produk coklat whipped topping pertama yang dikeluarkan di Indonesia, dari itu baru cuma ada Riz doang. Baru ada Riz doang. Berarti kita pionir. Iya, jadi kalau krim-krim yang lain itu biasanya tidak ada coklat whipped topping. Ini tidak perlu lagi ditambahin dengan ganas, coklat bubuk, yang lainnya yang komponen yang lain coklat yang nggak perlu. Jadi kita cuma tinggal kocok, tuang, kocok langsung jadi. Wow, gitu. Berarti hitungannya kalau mungkin simpelnya sama dengan Got Label, cuma ini versian coklat. Jadi nggak perlu lagi menambahkan bahan-bahan tambahan lain yang perasa coklat. Oke, mantap. Jadi hari ini, ini juga biasanya digunakan untuk dekorasi. Buat dekorasi coklat, buat bikin ganache, buat bikin dessert box gitu kan. Nah, hari ini juga kita akan membuat varian yang lain seperti seperti minuman. Wow. Nah, jadi sahabat Riz di rumah menambah pengetahuan sahabat-sahabat Riz di rumah untuk menambah varian di rumah, bahwasanya
produk-produk Rich ini bisa dipakai untuk minuman. Wow. Nah, jadi tidak hanya yang ya. Jadi bisa dipakai kedua ini nih untuk membuat minuman. Oke. Okay. Okay. Kalau begitu, nah, selanjutnya itu ada ini apa sih? Ada non-dairy creamer. Non-dairy ini pasti creamer, kan ya? Semua sudah tahu lah ya, sudah familiar. Ya. Non-dairy creamer ini creamer pertama yang memiliki rasa kuat vanila, yaitu Rich punya. Rich punya gitu. Ya? Berarti ada rasa vanila juga. Rasa vanilanya, ini. Rasa gurihnya. Okay. Jadi tidak, biasanya kan kalau creamer-creamer yang lain dicampur buat bikin espresso, buat latte, ditambahin creamer itu, dia akan hilang rasa kopinya. Benar. Tapi kalau pakai non-dairy creamer ini, rasa kopinya itu semakin tebal, bold, semakin ya? Kuat, semakin enak gitu. Sama. Jadi ini baik. Dan hari ini, ini juga diaplikasikan untuk foam di atas. Foam di atas? Foam minumannya ini, nah, dalam minumannya, sampai buat di atasnya minuman itu semuanya pakai produknya Rich. Waduh, berarti jadi, produk ini bisa dibilang one solution ya? Iya, one solution banget. Oke. Nah, yang selanjutnya Pak Gustaf ini. Ya, apa itu? Ini masih viral juga ini ya? Masih viral, ini juga masih hangat-hangatnya masih nih hangat-hangat ya. Nah, jadi ini baru sebulan ya ini ya. Iya, baru sebulan kan, ini baru sebulan. Nah, ini Better Cream. Rich, nah, Better Rich Cream, Better ya? Cream. Okay, nah, Rich ya. Better Cream ini kan sebagai pengaplikasian untuk pengganti dari si Butter Cream tadi gitu butter kan. Butter Cream tradisional. Butter ya, Cream yang ya? Tradisional. Okay. Jadi, untuk hat ini kita akan bisa boleh dibilang itu seperti dessert box. Oke, iya benar. Nah, seperti dessert box, tapi nanti dessert box itu kan varian boxnya macam-macam, iya, banyak. Jadi si Better Cream ini ternyata ada juga customer kita yang pakai untuk dibikin menjadi dessert box. Wow, berarti sangat-sangat berguna sekali ya. Nah, sangat-sangat berguna. Jadi hari ini kita akan bikin dessert box itu pakai si Better Cream tadi ya. Nah, oke. Ini cocok banget buat sahabat Rich di rumah yang masih pakai tradisional butter cream ya. Tradisional butter cream ya. Iya, jadi membuat pakai, lebih gampang. Iya, pakai ada proses pemasakan lagi itu lama. Ribet banget ya. Nah, jadi kalau pakai butter cream ini jauh lebih mudah dan jauh lebih gampang. Jauh lebih mudah dan lebih gampang. Iya, oke. Nah, ini berarti ini ada lagi salah satunya yang sangat viral banget ya. Ini baru-baru hangat-hangatnya nih 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu. Baru 3 hari yang lalu kita launching produk ini. Launching produk ini ya. Iya. Oke. Bisa dikasih tahu nggak sih itu produk apa sih? Nah, ini produk barunya dari Rich yaitu ya. Niagara Farm. Niagara Farm ya. Sesuai dengan packagingnya. Kalau coba saya lihat dulu sih, ini packagingnya nih. Kayak nah, totol-totolnya sapi. Sapi gitu, gitu ya. Bentuk-bentuk body polkadotnya badannya iya, ya gitu. Jadi selama ini kan orang taunya bahwa Rich itu adalah non-dairy cream, non-dairy cream gitu kan. Nah, tapi ternyata Rich itu salah satu yang sangat banyak mendengar dari masukan-masukan sahabat Rich di rumah. Jadi kita mengeluarkan yang namanya dairy blend. Dairy blend ya. Nah, jadi ada kandungan susu di dalam krim ini. Jadi kalau sahabat Rich di rumah mau membuat misalnya mousse cake, ini kan cocoknya untuk mousse cake. Okay. Buat mousse cake, terus juga bisa buat cooking juga bisa, tapi yang bisa. Western food. Lebih ke arah Western food ya. Jadi kalau kita bicara yang buat ini juga bisa buat cooking, kalau ini bisa tradisional. Oh, lebih tradisional. Tradisional ya. Kalau mengganti santan mungkin. Iya, mengganti santan. Ya. Kalau ini tuh lebih ke Western food. Western food ya. Seperti carbonara, terus risotto. Risotto ya. Jadi kita itu bisa buat untuk yang dia memang bagi sahabat Rich di rumah yang suka sekali dengan Western food, iya, yang creamer, yang creamy, rasa creaminya banyak, ini bisa cocok sekali. Ini sangat bagus sekali. Iya, karena dia kandungan susunya lebih banyak dan lebih berasa. Lebih berasa, berarti hitungannya mungkin kalau mungkin sudah sahabat sini sudah sangat setia dengan Rich, pastinya pengen merasakan yang varian baru ya. Varian baru. Yang jadi bilang dairy blend. Ya, ini dairy blend ya, pertamanya Rich gitu kan. Oke, kalau jadi bisa dicoba langsung. Oke, berarti mungkin kita bisa tekankan lagi ya kepada sahabat itu bahwa kita produk baru kita tuh ada pertama adalah Rich Better Cream dan yang kedua itu adalah Niagara Farms ya. Iya, ini jadi langsung keluar launching produknya langsung dua. Dua ya. Waduh. Kurang istimewa apa gitu kan Rich sampai mendengarkan masukan-masukan dari sahabat Rich benar. Jadi dikasih produk-produk yang baru. Produk yang baru ini ya. Nah, berarti kan tadi kan Chef hitungannya kan Rich Better Cream ini kan masih baru ya, bener, viral bener. Ya. Nah, kalau kata orang, kalau viral itu pasti harus ada promonya dong. Oh, ada promonya. Ada dong. Waduh. Nah, ini yang pertama nih. Waduh. Ya, di kertasnya. Wah. Itu pertama adalah Rich Better Cream itu digabung promonya dengan
whipped topping coklat. Whip topping. Dengan yang ini? Benar. Waduh. Nah, jadi kalau anda pembelian di toko bahan kue terdekat, nanti itu rich batter cream dan rich whipped topping coklat ini mendapatkan free spatula dan measurement spoon set. Wow, beli terus dapat hadiah lagi. Benar sekali. Udah ada harganya promo. Dapat hadiah lagi. Dapat hadiah lagi. Waduh. Okay, nah, okay. Terus selanjutnya nih, pasti kan mungkin, chef, saya sudah sering mencoba whipped topping coklat nih. Tapi saya pengen coba nih, saya penasaran banget dengan yang namanya rich batter cream. Oke. Nah, jangan takut, jangan khawatir. Nah, kita punya promo sendiri. Untuk yang namanya promo rich batter cream aja. Ini ada di bawah loh. Ada di bawah. Ada di bawah yang lagi jalan-jalan loh promonya ini. Nah, bisa dilihat ya Bu ya di layar HP-nya Ibu-ibu, bukan layar kaca ya, layar HP-nya ya. Nah, di HP juga bisa jalan-jalan ya. Jalan-jalan loh di HP-nya, bukan di TV aja. Okay. Nah, itu ada promo-promo khususnya. Nah, terus yang untuk yang ini adalah pembelian, setiap pembelian 2 piece rich batter cream itu mendapatkan squid. Oh, ini lain lagi hadiahnya. Waduh. Beda lagi, ini out of the box lagi. Jadi kan mungkin ibu-ibu penasaran dengan rich batter cream, pengen beli rich batter cream aja. Nah, itu bisa di ke TBK-TBK terdekat, bisa mendapatkan promo ini. Pembelian 2 pack rich batter cream, free 1 set squid. Satu set squid ya, waduh. Iya, benar sekali. Apalagi beli krim terus dapat hadiah. Benar. Nah, itu cuma ada di Rich. Iya, oke. Okay. Chef, tanpa tunggu lama-lama nih ya, Chef. Iya nih, benar. Aku mau kasih intro sedikit nih. Tentang yang tadi kita bilang, bintang tamu hari ini. Oh, guest-nya ya. Iya, bintang tamu kita ini sangat spesial. Oke. Okay. Bisa dibilang itu dia, bintang tamu kita ini sangat menginspirasi orang-orang. Benar. Apalagi terutama tentang ya orang-orang yang bergerak di bidang UMKM ataupun bakulan-bakulan ini, misalnya mungkin sering dibilang bakulan-bakulan ya. Kalau saya bilang nih untuk YouTube-nya si bintang tamu kita nih, wow, itu subscriber-nya sudah sangat banyak. Waduh, boleh dibocorin Pak Gustaf berapa nih subscriber? Atau kita nanti tanya langsung sama guest-nya? Mbak, itu lebih bagus. Lebih pasti jadinya ya. Pasti ya. Sedikit banyak tentang si guest star ini, itu sangat inspirasi orang, inspirasional banget. Dan saya pun boleh kasih, kalau curcol nih ya, bahkan kakak saya sendiri itu udah nge-subscribe dari 1,5 tahun yang lalu loh. Oh, ini secara pribadi nih ya? Secara pribadi gitu, karena kebetulan memang... Nggak dibayar nih ya? Nggak dibayar, oke. Jadi, sangat inspiratif sekali loh gitu nih, bintang tamu kita. Nah, kayaknya kita pengennya tuh nguliknya langsung daripada orang ke orangnya. Lebih enak ya. Kita interogasi ya, lebih enaknya. Nah, tanpa tunggu lama-lama ya, sabar sih ya, kita panggilkan bintang tamu kita hari ini, Umi. Silakan Umi. Oke. Ya. Nah, mungkin Selamat pagi. Di tengah sini dari Dapur Akabila. Nah, tapi Dapur Akabila ini identik dengan panggilan Umi ya. Iya. Nah, Umi mungkin bisa sapa dulu sabaris kita yang ada di rumah ataupun yang ada di jalan ataupun yang ada di mana, yang ada di seluruh Nusantara. Oke. Okay. Assalamualaikum teman-teman semua, sahabat-sahabat Riz dan sahabat-sahabat Dapur Akabila. Hari ini kita bakalan sharing bareng. Ya, jadi ini bukan belajar ya, ini lebih ke sharing ya. Sharing. Nah, terus Umi, kalau sharing gini kan Umi, tadi kan yang saya bilang, Umi itu merupakan orang yang sangat inspirasional sekali loh bagi teman-teman yang lain ataupun sahabat-sahabat yang ada di seluruh Nusantara gitu. Nah, aku pengen tanya satu nih Umi. Umi, kalau sampai saat ini subscriber Umi itu di YouTube ada berapa sih? Kayaknya terakhir 270 ribuan deh. 270 ribuan, bahkan itu 2799 masih 270 ribuan loh itu. Ada sisanya lagi di belakangnya. Masih ada ekor gitu, tapi 270 ribuan. Itu angka yang sangat besar sekali Umi. Dan itu pasti bisa dibilang sangat menginspirasi. Berarti mereka itu sangat bangga dengan Umi gitu ya. Masih dalam artian mereka itu membuat Umi itu menjadi inspirasi mereka. Termasuk kayak tadi saya bilang, kakak saya itu meng-subscribe Umi itu 1,5 tahun yang lalu loh, bahkan bagi dia itu Umi itu orang yang sangat menginspirasi. Nah, begitu juga mungkin dengan teman-teman yang lain, sahabat-sahabat yang lain, bahwa Umi itu adalah seorang yang sangat bagus. Nah, Umi, aku boleh cerita nggak? Mungkin dari, boleh sharing nggak kita? Dari pengalaman Umi pertama sekali merintis Dapur Akabila itu bagaimana sih? Gitu? Sampai sekarang bisa dibilang menjadi
Kalau dibilang besar mungkin agak gimana ya, tapi bisa lebih masih jauh lah. Mungkin kalau bilang lebih jauh cukup dari dikenal besar, ya, cukup dikenal, ya, cukup dikenal, cukup gitu, diketahui banyak sedikit, orang. Umi. Jadi sebenarnya awal bikin Dapur Akabila itu cuma iseng, jadi iseng, awalnya itu sebenarnya iseng. Berawal dari keisengan. Jadi awalnya itu benar-benar gak nyangka sama sekali kalau bakal diseriusin gitu. Jadi ini sebenarnya baru 2 tahun terakhir ini. Diseriusin gitu. Lebih diseriusin ya untuk dunia di kuping. Karena ternyata membaca komen-komen kalau apalagi kalau yang berhasil jualan. Responnya baik ya. Kalau membaca komen-komen tuh kayaknya lebih ternyata apa ya. Ternyata ada juga yang pakai untuk resepnya Umi dipakai untuk mereka untuk kreasi jualan. Lagi Bahkan jualan. Di Instagram itu terutama kalau kayak minuman-minuman yang di botol itu bahkan ada yang ribuan botol dalam 1 bulan gitu. Jadi pakai dengan dia karena udah men-subscribe YouTube-nya Umi dari resep-resep yang ada di Dapur Akabila. Jadi kayak gitu, jadi itu yang bikin makin inspiratif, lebih semangat. Makin semangat kayaknya untuk nge-share. Cukup banyak ya Pak Gus apa ya, inspiratifnya ya. Cukup banyak dan saya bilang tuh kalau ada emang baru 2 tahun diseriusin itu sangat inspirasi banget itu. Baru 2 tahun diseriusin udah sampai 270 ribuan. Ada an-nya di belakang berarti ada sisanya lagi. Ada ekor-ekornya gitu loh. Nah, jadi Umi, nah, sedikit cerita nih Umi. Kita kan sini akan ada sharing bareng ya, ada 3 resep. Boleh Umi jelasin nggak resep pertama, resep kedua, resep ketiga itu apa aja sih? Jadi biar sahabat-sahabat yang lagi nonton ataupun sahabat Dapur Akabila yang lagi nonton bisa mengerti, bahkan makin penasaran untuk menunggu Umi gitu. Jadi ada 3 resep nih kan, yang 2 resep ini adalah resep minuman. Jadi ada 2 resep minuman, yang pertama adalah milk brown, terus ada cloud milk, sama terus kita akan bikin dessert di dalam cup. Jadi seperti biasa kan banyak banget nih request dari, kalau dari Dapur Akabila sendiri banyak banget requestnya. Kalau bikin apa-apa tuh Umi yang gampang, yang gak pakai baking, yang gak pakai oven. Nggak pakai kukus, tapi rasanya enak. Nah, ini kita udah pakai produk Rich kan emang udah terbukti enak. Jadi tinggal kita olah aja jadi dessert yang bisa dijual gitu. Oke. Berarti cuma bermodalkan senjata ini aja Umi ya? Betul. Ini adalah senjata andalan home baker ataupun bakulan-bakulan yang ada di rumah. Dapatkan di toko elektronik terdekat. Oke, sekian intronya Umi. Nah, Umi. Kita kan udah ngobrol-ngobrol ya tentang Umi dulu bagaimana cara merintis Dapur Akabila ataupun tadi Umi juga sudah cerita tentang resep apa aja yang akan dibawakan hari ini. Tanpa tunggu lama-lama Umi, boleh gak kita mulai resep? Oke, siap. Resep pertama ini apa Umi? Yang pertama kita akan bikin milk brown. Jadi ini sebenarnya adalah minuman coklat gitu. Jadi milknya itu dari karamel. Jadi kenapa namanya milk brown itu adalah karamel dan luarnya kan coklat. Jadi milk brown. Jadi gini, jualan sekarang itu adalah jualan yang kreatif, ngundang orang. Jadi kayak misalnya nih kita kopi klepon. Apa sih kopi klepon kan orang penasaran ya. Padahal sebenarnya itu cuma kopi dikasih pandan gitu. Karena si klepon itu identik dengan pandan. Jadi sekarang itu zaman sekarang itu orang adalah mencari yang unik-unik gitu. Makanya itu kita kalau bikin nama produk atau kita mau bikin produk baru diluncurin tuh kalau bisa namanya memang yang unik. Jadi gitu. Itu satu tips juga nih Pak Gustaf kalau kita mau bikin menu yang baru, saya dapat dari info dari Umi kalau misalnya kita mau bikin produk baru harus mempunyai nama juga yang unik. Nama juga menjadi yang daya tarik ya Umi. Iya, karena nama itu bisa dibilang mengidentikan dengan brainstorming-nya orang untuk mencoba gitu. Jadi orang penasaran apa sih kayak gitu nanti kan kita ada juga resep cloud milk gitu. Orang penasaran apaan sih kok susu awan gitu. Awan gitu ya Umi ya. Padahal itu sebenarnya hanya penamaan gitu. Penamaan jadi kita bikin nama tapi yang merepresentasikan si produk itu gitu. Jadi kayak milk brown ini kenapa milk brown kan karena melnya itu dari karamel, brownnya karena warnanya coklat gitu. Berarti dapet namanya gitu, enak banget ya untuk betul. Umi silakan Umi tampak. Nah ini mau Umi mau bikin apa dulu? Yang pertama kita bikin milk brown dulu dan ini benar-benar gampang banget. Kita cuma butuh cup. Nah untuk teman-teman yang mau jualan biasanya itu, nah kalau ini kan Umi pakai cup ini suka banyak yang nanya nih di YouTube nih. Jadi ini namanya cup PP injection. Kalau misalnya teman-teman mau cari untuk jualan, ini namanya cup PP injection dia. Cup PP injection ya Umi. Tinggal cari aja kalau misalnya mau jualan. Di marketplace ada Umi ya? Iya, banyak. Nah, ini memang unik gitu kan. Jadi tutupnya itu ada tutupannya Umi. Ada tutupannya. Oke. Ini buat sedotan. Jadi memang dikhususkan kekinian untuk banget lah gitu. Iya.
karena jadi memang sekarang ya gitu, karena kalau ya. Sekarang memang kalau jualan tuh orang cari yang unik apa terus yang menarik. Okay. Tapi kalau misalnya teman-teman merasa ini kayaknya ketinggian harganya gitu, teman-teman nanti bisa pakai cup yang seperti ini. Oh, yang lebih ekonomis. Lebih ekonomis. Jadi tinggal ditutup pakai cup sealer. Pakai cup sealer ya. Ini juga cupnya juga ada yang bulat, ada yang rapat, nah, unik juga. Tapi kalau pakai cup yang oval seperti ini, ini otomatis dia lebih sedikit sebenarnya isinya. Jadi sebenarnya ini lebih ekonomis. Okay. Makanya sekarang kalau lihat coffee shop banyak yang pakai ini sebenarnya lebih ekonomis lebih isinya. Postingannya lebih sedikit ya. Iya, jadi isinya itu kan lebih sedikit. Nah. Otomatis harga jualnya bisa lebih ekonomis lagi ya, lagi ya. Harga jualnya tetap tapi untungnya lebih banyak. Okay. Nah, karena dia jumlah di dalamnya lebih sedikit. Iya, betul. Itu ada namanya trik ekonomi, trik penjualan. Oke. Kita langsung aja ya. Ini benar-benar gampang ini banget. Dan produk yang ini pakai produk Chris yang mana nih, Umi? Ini pakai whipped topping coklat. Oh, pakai whipped topping coklat. Ya. Oke, terus? Terus abis lagi? Itu kita, ini ada coklat powder. Jadi pakai kakao powder seperti Cocoa ini. Powder ya, Umi ya? Cocoa powdernya itu bebas ya, sahabat Chris. Mau yang apa mau apa aja ya. Terus ini karamel topping. Tapi kalau misalnya teman-teman ganti pakai sirup karamel juga bisa. Jadi kalau misalnya beli sirup karamel biasa juga bisa. Yang penting dia rasanya rasa karamel ya, Umi ya. Kalau bikin sendiri di rumah juga bisa boleh juga. Ya, Umi. Coba Chef gimana cara bikin sirup karamel, Chef? Iya, nah, benar sekali, Nak. Sekalian. Salah saya. Iya, salah. Saya salah mengikatnya. Silakan Chef. Kalau mau bikin karamel di rumah itu ibu sahabat Tris itu perbandingannya bisa 2:1. Si duanya itu adalah si gulanya, gula pasirnya, dan satunya itu adalah si air. Pakai air, jadi kalau mau lebih shiny lagi itu bisa sudah mendidih karamelnya, sudah sedikit mendidih, kita tinggal tambahin produknya. Air juga bisa dibikin karamel, itu pakai non-dairy creamer. Pakai non-dairy creamer ini ya? Okay. Nah, jadi ketika sudah jadi, mau lebih rasanya lebih creamy lagi, ketika sudah karamel basic tadi itu, gula dan air sudah menjadi karamel, sudah sedikit dingin, masukin baru butter, masukin abis itu lalu masukin NDC-nya. Non-dairy creamer. Okay. Jadi dia itu bisa disimpan di dalam kulkas selama 1 minggu. Oh, itu bisa lebih ekonomis, ya, Chef ya. Jadi kita bisa bikin sesuai kebutuhan. Iya, kalau sirup kan harus beli yang full, besar. Ya, kalau ini bisa bikin sesuai kebutuhan. Iya benar. Oke. Ini habis lalu ini sudah kokoa bubuk. Ini susu cair ya? Iya. Susu cair. Dan karamel. Kita butuh air panas, Chef. Oke, saya ambil air panasnya. Berarti tadi ya. Wah, ternyata kalau karamel ini pun masih bisa ditekan lagi kosongnya. Iya, ternyata ini juga makanya ini Umi bilang apa sharing karena ternyata kita juga dapat sharing dari chef-nya barusan. Iya, ya, bahwa karamel itu pun bisa dibikin sendiri gitu. Sendiri, ya, mungkin bisa dan tentu rasanya juga lebih beda, bisa ya. Diatur. Jadi misalkan kita mau beda sama dari yang lain. Dari yang lain ya, Umi ya. Oke, mantap sekali loh untuk hari ini. Nah, silakan Umi ya. Selanjutnya nih kita mau taruh apa, Umi? Jadi kita masukin kakao powdernya. Oke. Ini 2 sendok makan ya tadi kakao powdernya. Terus nanti tinggal kita larutin pakai air panas. Nah, ini air panasnya. Berarti air panasnya ini untuk melarutkan kokoa bubuknya. Kita pakai 80 mili, Chef. Oke. Oke, jadi ini nggak usah terlalu banyak ya airnya ya Umi ya, biar dia lebih kental ya. Iya, nah ini tinggal kita aduk aja. Oke. Jadi ini benar-benar simpel banget, kalau misalnya teman-teman mungkin ada yang punya kedai minuman, itu bisa ini jadi tambahan salah satu jualannya. Oh, jadi salah satu menu terbaru ya, bisa cocok sekali. Karena sekarang kan memang minuman pinggir jalan tuh lagi ini banget ya, lagi dari kekinian ya, lagiin banget minuman-minuman. Maaf. Jadi, oke. Lalu? Nah, terus kemudian ini kita masukin 30 mili gunting. Oh, nah, jadi karamelnya dulu di bawah ya? Iya. Oke. Sebenarnya karamelnya itu boleh langsung dicampur sini atau enggak. Soalnya kadang-kadang kan kalau misalnya kita
bikin minuman, kalau misalnya nggak langsung diaduk, kadang-kadang kita ngaduknya ya, susah ya. Kalau orang mau jualan, ya, kalau orang mau beli itu kadang-kadang susah. Karena kan tidak ada sendok ya untuk disediain. Benar. Nah ini kita pakai 30 mili aja. Oke, ini mau ditimbang ya. Ini mau langsung dicampur apa di bawah aja, Chef? Di bawah aja. Di bawah aja jadi nih. Jadi biar bisa kelihatan nih. Oke. Berarti ini karamelnya dulu ya, Chef? Iya. Ya? 30. Wah, 30 aja sudah banyak ya, Pak Gustaf ya. Berarti wow, memang berasa sekali rasa karamelnya, berarti ditambah lagi dengan coklat whipped topping. Iya. Ya, itu emang yang namanya melt brownnya itu ya. Iya. Nah ini kemudian kita itu masukin, berarti ini nggak usah kita aduk lagi ya, Chef, ya, biarin aja. Lalu? Oke, baru kemudian kita masukin whipped topping sama si susunya. Oke, nah sahabat Rich kalau di rumah mau sebelum menggunakan coklat whipped topping atau krimnya Rich, apapun namanya harus dikocok terlebih dahulu ya. Oke, kocok dulu ya. Iya, jadi ya, kocoknya tapi nggak usah terlalu semangat. Okay. Jadi kenapa harus dikocok? Karena ketika kita mendapatkan si produknya Rich, itu kan dia masih dalam keadaan beku dan dingin. Kita mau towing di dalam keadaan dingin. Jadi di dinding-dinding dari kertasnya ini, si cupnya ini masih ada yang tersisa. Jadi kenapa kita kocok? Jadi biar lebih menyatu lagi. Biar lebih ngeblend. Iya, lebih ngeblend lagi cairannya di dalam. Ya, iya, tidak perasanya itu ya, Chef ya. Oke. Okay. Nah terus Chef, ini orang suka banyak kadang-kadang ada yang tanya gitu. Kebetulan kan Umi pernah pakai ini juga nih di salah satu video kan. Okay. Ada yang tanya, ini kalau misalnya udah selesai makainya, terus cara penyimpanannya gimana nih, Chef? Nah memang banyak sekali yang selalu nanya seperti itu. Nah kalau kita sudah, pertama yang harus kita pahami adalah kita harus terima ini dalam keadaan beku. Beku, ya. Kalau kita sudah terima di dalam keadaan beku, kita boleh simpan kembali di dalam freezer. Tapi kalau kita terima di dalam keadaan sudah cair seperti ini, jangan simpan kembali ke dalam freezer. Tapi simpanlah di dalam chiller. Kalau kita terima di dalam keadaan beku, itu masa simpannya bisa 1 tahun. Oke. Okay. Tapi kalau dia masih dalam keadaan sudah dingin dan masih di seal ini, disimpan di dalam chiller itu masa simpannya itu paling lama itu 1 bulan. Maksimal 1 bulan. Maksimal sampai 1 bulan. Iya. Ya. Terus sampai masa toleransinya tuh kalo gimana, Chef? Toleransi maksudnya tuh gini, Chef. Kalau sudah dibuka. Enggak, kadang-kadang kan kita kalau beli banyak orang yang beli kadang-kadang kalau enggak langsung lewat marketplace, otomatis kan ada pengiriman. Ya. Nah, durasi pengiriman durasi pengirimannya ini yang bisa untuk masuk freezer tuh yang mana? Kalau di dalam durasi pengiriman kita bilanglah online ya. Itu harus dalam keadaan beku itu paling lama di suhu ruangan itu paling lama itu hanya 5 jam. 5 jam. Lama. Berarti kalau kurang dari 5 jam masih aman masuk freezer lagi, Chef. Masuk freezer. Oke. Tapi kalau pastikan dia di dalamnya ini walaupun tidak terlalu dingin ada batu esnya. Oh, iya berarti masih ada gumpalan gitu kalau dikocok kan kedengeran ya. Kedengeran ya. Jadi di dalam itu kalau masih ada batu es seperti itu bisa disimpan kembali dalam freezer. Okay. Tapi kalau dia 100% sudah cairan seperti ini, biasanya sahabat dari rumah itu, kok saya terima kok Chef, tapi sudah rusak. Nah kita akan tanya kembali penerimaannya pertama itu seperti apa gitu. Oke. Tapi kalau sudah dibuka seperti ini, ya saya kan suka bingung nih kalau sudah dibuka ini suka ada berjamur nih di pinggirnya gitu kan, suka banyak banget jamurnya. Saya saranin untuk pindahin ke wadah. Oke. Jadi seperti wadah cup gitu yang tertutup, ada tutupnya, dipindahin ke wadah, jadi dia lebih aman. Kalau seperti ini kan dia ini cupnya si tempat ini kan dia kertas. Jadi kalau misalnya dia dipindah ke wadah yang karet atau mungkin stainless dia lebih aman. Disimpan ke dalam chiller gitu. Dan tertutup mungkin ya, ditutup, Chef ya. Biar kedap ditutup udara ya. Iya. Kalau cuma di wrapping, Chef? Kalau cuma di wrapping seperti ini, itu memang hanya bisa di dalam chiller itu paling lama cuma 2 minggu. Oke. Okay. Karena kalau misalnya dia kan akan mengental nih. Dia kan kalau seperti ini kan masih cair. Iya. Masih cair seperti ini, tapi kalau nanti dia sudah 1 minggu, 2 minggu, dia akan lebih mengental lagi di pinggirnya. Oh, okay. Jadi memang saya saranin, itu akan membuang banyak. Jadi lebih baik disimpanlah kembali ke dalam tempat yang lain. Okay. Tapi kalau mau disimpan di dalam, seperti yang Umi bilang tadi di wrapping, itu bisa cuma masa simpannya itu paling lama 2 minggu. 2 minggu, oke. Okay. Ya, sekarang lanjut, kita lanjut lagi. Jadi kan ini teman-teman jadi tahu semua cara penyimpanannya. Jadi tahu jangan sampai salah ketika membeli nanti, betul, wah sayang nih sudah rusak begitu. Nah ini kita pakai 80 mili aja. 80 gram ya. Iya. Terus kebanyakan. Oke, ini butuh es batu ya? Iya. Boleh es batu? Nah,
Oke, ini kalau sahabat Rich di rumah ini boleh saya lihatin ya Umi ya. Mm-hmm. Ini sudah ada si karamelnya di bawah. Ini sudah ada karamel di bawahnya. Ini kalau terlihat di layarnya handphone masing-masing, ini sudah ada karamel. Terus ini tadi yang coklat tadi ya Umi ya, yang mm-hmm. pakai air panas. Terus ini ada gradasi dari si coklat di toppingnya. Ini seperti ini. Jadi ini bukan pecah ya Umi ya, tapi ini coklat di topping ya. Oke. Ada sebentar. Ada? Tadi mana ya? Nah, berarti tadi kalau mungkin bisa dilihat ini sangat menarik sekali ya, Chef Jessica ya. Iya, betul. Terus ini kalau misalnya untuk jualan di kayak yang pinggir jalan gitu, ini kan cepet banget sebenarnya bikinnya. Jadi nggak sampai 5 menit juga sebenarnya udah jadi. Ini karena kita tadi sharing-sharing, jadi sambil ngobrol, jadi agak lama nih bikinnya. Boleh ini Pak Gustaf mangkoknya? Iya. Saya mau ambil es batunya. Oke. Es batunya sedikit aja ya, Umi ya? Iya, karena kita masih atasnya nanti kan akan kita kasih lagi pakai susu cair. Nih, boleh di berapa gram nih, Umi? Ini secukupnya aja? Mm-mm. Oke. Nah, terus untuk susu cairnya, Chef, kita taruh susu cair di atasnya, Chef. Oke, habis ini baru kita taruh susu cair ya? Wah, gampang banget ini ya. Jadi jadi kalau untuk jualan benar-benar praktis banget. Praktis sekali ya. Wow. Jadi lalu ini nanti di atasnya ditaruh kita kasih foam. Okay. Nah, ini kita bikin foamnya dulu, Chef. Oke. Okay. Ini kita masukin dulu. Oke. Okay. Kita sisihkan dulu ya. Iya. Tapi yang dekat-dekat saya Umi, nanti kalau dekat saya nanti saya ngabisin nanti yang ada. Yang ada begitu mau ditaruh foamnya udah tinggal cupnya doang yang kosong. Okay. Jadi langsung hilang ya? Iya, hilang. Okay. Nah mungkin Chef Jessica, saya pengen ngingetin lagi kepada sahabat Dapur Akabila yang lagi nonton ataupun sahabat Aris yang lagi nonton. Kalau seandainya ada pertanyaan, boleh klik di kolom komentar. Nanti akan kita tanyakan langsung kepada Umi. Atau tanya ke chefnya. Atau mungkin sama kepada Chef saya Jessica. Iya, benar sekali. Tapi kalau seputar Rich, tentu Chef Jessica jelas. Nah. Jadi kalau sahabat... Tapi saya tanya apa nih kalau gitu? Mungkin di mana tempatnya Pak Gustaf? Oh gitu ya, benar sekali ya. Atau mungkin di mana rumah saya kali ya? Iya benar, nggak ada guna juga. Ini kita bikin form, saya ambil. Iya. Nah, Umi. Ini mau bikin foamnya dari apa nih Umi? Pakai NDC dong. Pakai NDC dong. Wow, ini enak banget pasti. Ini semuanya pakai produk Rich jadinya. Wow. Ini sama kan Chef, harus dikocok juga kan? Sama. Nah. Ini harus pokoknya semua produknya Rich itu harus dikocok Umi. Harus dikocok semuanya. Nah, ini kan berarti nanti yang ini boleh langsung aja Umi. Oke. Oke. Biar nanti kita tinggal kocok. Nah, kalau ini kan mau ditambahin garam nih, Chef. Biasanya kalau penambahan garam itu yang bagus itu pas dikocok atau setelah dikocok, Chef? Kalau saya pribadi itu lebih baik dikocok bersamaan. Oh gitu. Karena kalau misalnya nanti kita kocok terakhir, dia akan menggumpal terakhirnya. Tapi kalau kita kocok bersamaan, dia akan menyatu gitu. Dan usahain garamnya itu jangan yang kasar. Oke. Okay. Jadi pakai garamnya yang halus. Jadi dia lebih menyatu dengan si cairannya ini. Nah, kita kan pakai 100 mili nih, Chef. Iya. Oke. Dibanyakin aja nggak apa-apa, Umi. Di 200. Oh, nggak apa-apa. Ya, iya. Kita bikin sekalian nih. Iya, jadi kita bikin banyak. Jadi bisa sahabat Riz di rumah bisa tahu kalau hasilnya banyak itu bisa untuk berapa cup. Nah, biasanya... Berarti 100 lagi untuk saya gitu ya. Minimal tuh kalau untuk pengocokan tuh berapa ya, Chef? Garam. Ya? Minimal kalau untuk pengocokan tuh berapa ya? Kalau buat foam itu dia hanya di 40%. 40%. 40-30%. Karena kan dia tidak sampai kaku kan. Tapi kalau kita mau buat dekor itu 80%. Nah, dari creamer ini hanya bisa ngembang sampai 50% aja Umi. Dia tidak bisa sampai lebih gitu. Garamnya berapa Umi? Berarti kita ini karena 200 berarti garamnya 6 gram ya? Iya. Oke. Kita timbang garamnya 6 gram. Jadi untuk 100 ml itu garamnya 3 gram. Ini saya yang kocok Umi. Oke. Okay. Nah, sekalian ini chef-nya kalau misalnya untuk ngocok itu yang bagus bagaimana, Chef? Iya. Jadi biasanya kan kalau di rumah nih ya. Kalau di rumah tuh Umi kan kita nggak punya
hanya punya ini ya Pak Gustaf ya, pakai yang hand mixer standing seperti ini, stand mixer. Nah, kalau pakai buat foaming lebih baik itu dia di speed yang rendah dulu. Oke. Jadi tidak usah naik sampai speed yang tinggi karena kita hanya mau menghasilkan foamnya itu ngembangnya cuma 40%. Kalau kita terlalu tinggi nanti speednya di speed 4 sampai 5 dia akan cepat akan langsung ngembang. Iya, gitu. Ngembang. Dia akan langsung ngembang dan cepat ada rongga-rongganya. Jadi kalau kita mau turunin lagi buat jadi foaming, kita harus tambah lagi, akan mengurangi rasa lagi gitu. Berarti memang pokoknya speednya speed yang paling rendah ya. Karena nanti dia juga lama-lama akan mengembang pelan-pelan gitu. Nah, ini kita berarti sekalian bikin untuk yang cloud milk ya. Jadi ini bisa buat menu selanjutnya ya Umi. Iya. Wah, praktis banget Pak Gustaf, ternyata bikin foaming ini bisa untuk berbagai macam minuman. Wow, untuk berarti foamnya di atas. Waduh. Iya, berarti sekali ngewip aja itu bisa buat berapa minuman ya? Benar. Terus ini kalau misalnya ada yang mau jualan nih, Chef. Ya. Nah, kan bikinnya sekalian banyak. Nah, itu terus kalau kita simpannya gimana, Chef? Biasanya banyak sekali kalau yang seperti itu. Kalau bikin seperti ini memang lebih baik itu dia langsung ready ya. Tapi kalau memang ada sisa, kita harus simpannya itu di dalam chiller. Oke. Itu masa simpannya cuma 5-4 hari. 5 nanti ketika kita mau pakai, tinggal kita tambahin lagi cairannya. Oh gitu. Ya, jadi kita kocok lagi dengan speed yang sama, yang rendah. Tidak usah terlalu tinggi speednya, seperti itu. Oke. Nah, ini kan kalau sahabat Rich lihat ini sudah mulai mengembang ya. Nah, ini masih 30% pengembangan. Jadi kalau ngocok foam itu tidak usah terlalu semangat, Pak Gustaf. Oh, kalau terlalu semangat nanti ada dua kemungkinan, Chef. Apa yang tuh? Pertama overheat, yang kedua pecah. Pecah, bawahnya. Benar. Jadi kurang lebih berapa menit ya, Chef? Waktunya? Kalau di menit itu dia hanya sampai 3-4 menit saja. Okay. Umi, sembari Chef Jessica lagi nge-whip ini ya Umi ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang udah masuk ya. Yang pertama dari Facebook itu dari Ibu Sri Mudami. Kira-kira Umi untuk harga jual si Melbron sendiri itu berapa ya kira-kira Umi? Sebenarnya kalau untuk harga jual itu sebenarnya balik lagi kita pakai cup-nya cup apa. Cup apa ya, kalau misalnya kita pakai cup yang tadi itu kayak cup yang oval itu, sebenarnya itu di angka 10 sampai 12 ribu juga sebenarnya masih masuk, masuk ya? Gitu. Karena kan apalagi kalau mau lebih irit adalah es batunya yang banyak. Es batunya dibanyakin. Yeah. Nah, kata kunci itu ya Umi ya. Jadi jumlah takarannya dikurangin dengan takaran yang sama, misalnya bisa jadi satu, tadinya satu gelas, itu bisa jadi satu setengah gelas dengan ditambah es batu banyak. Oke, gitu. Volume es batu ditambahin ya Umi ya. Nah, terus Umi ada lagi pertanyaan nih, tapi dari YouTube. Nah, dari Mosi Shop. Umi, kalau minumannya di gelas dikemas dalam botol bisa nggak? Terus kalau handanya kayak gitu bisa bertahan berapa lama? Nah, kalau misalnya untuk, coba Chef, kalau untuk whip topping coklat itu kira-kira kalau dibotolin bisa awet nggak ya Chef? Kalau dibikin apa nih, kopi? Enggak, misal RTD ini minuman-minuman ini kita jadikan botol. Kalau bikin di, katakanlah misalnya coklat ice ya, itu bisa untuk di dalam botol, tapi cuman hanya masa simpan itu 3 hari sampai 4 hari paling lama. Tapi kita setiap mau, nanti kan dia akan seperti misah seperti tadi, itu akan dibilang misah. Ada layernya. Ya, layer. Itu sebenarnya bukan misah. Layer. Karena dia ada layernya di dalam itu. Jadi ketika kita mau minum nanti kita harus shake lagi. Dia akan tetap sama rasanya. Tapi kalau menurut Umi, sebenarnya ini memang lebih baik di cup. Karena kalau di botol itu, otomatis isinya lebih banyak. Dan pasti harga jual pasti lebih mahal. Karena nggak bisa masuk es batu ya Umi ya. Karena kan pasti dia tanpa ini, tanpa es batu. Benar. Isinya, kalau botol biasanya standar itu orang jual di size 250 mili. Ya, dan itu isinya air semua. Air kan? Semua, benar. Dan botolnya juga sudah mahal. Iya. Nah ini foamnya ya. Jadi dia memang masih sedikit cair. Jadi tidak terlalu... Jadi dia tidak terlalu ngembang. Enggak terlalu ngembang gitu ya, Chef. Tidak terlalu kaku. Dan kenapa, makanya tadi saya bilang kenapa harus dengan speed yang rendah. Kalau dilihat ini kan dia kilat. Oh iya, shiningnya keluar. Jadi shiningnya bagus gitu. Jadi dia... Ini kalau di kamera kelihatan nggak, Chef? Harusnya kelihatan ya. Nih, seperti ini. Oh, di sini kelihatan banget, shiny. Nah, ini shiny banget. Jadi ketika kenapa foam itu, enaknya foam itu adalah dia harus memang speednya rendah. Kalau memang mau lebih enak lagi, sahabat terus di rumah boleh ditambahin cream cheese. Oke, jadi cheese foam ya? Iya, jadi cheese foam, salted cheese foam. Tadi kita sudah pakai garam, ada cheese-nya. Tapi kalau memang mau yang murah,
foamnya seperti ini, hanya non dairy creamer dengan garam. Tapi kalau mau lebih enak lagi, sahabat Tris itu boleh tambahin cheese. Nah, gitu. Kalau pakai cheese gitu takarannya kalau kurang lebih tambah tadi, berapa, Chef? Kalau dengan takaran yang tadi kita sudah buat, itu hanya cheese-nya cuma 20 gram saja. 20 gram udah iya, cukup, Chef? Udah cukup. Oh. Karena garam itu ketemu cheese akan menambah rasa cheese itu semakin kuat. Oke. Okay. Oh, gitu. Berarti ini kalau misalnya kayak di restoran coffee shop sekarang kan ada kopi keju, ada ya, yang teh cheese, keju, ya. Itu ya. Bisa pakai ini, Chef. Boleh pakai ini gitu. Okay. Oke Umi, kita ini ya, taruh di atas minuman tadi ya, Chef. Nah, Umi, sembari Chef Jessica juga lagi ngambil yang tadi yang udah saya curi sedikit tuh rasanya saya minum. Hmm. Nah, ada pertanyaan dari YouTube itu My Morning Class MMC. Umi, kalau seandainya susu cairnya itu diganti dengan susu kedelai, bisa nggak Umi? Sebenarnya bisa-bisa aja, nggak masalah. Mau diganti susu almond pun juga boleh. Tapi kan tentu harganya lebih mahal. Karena kalau kayak susu almond, harganya tentu lebih mahal dari fresh milk. Mahal, Umi, saya pusing kalau nilai harga almond, Umi. Okay. Nah, berarti nggak ada masalah, Umi, ya kalau diganti dengan susu kedelai ataupun susu-susu yang lain ya. Oke, kalau begitu. Silakan Umi. Nah, oke. Okay. Silakan, boleh di ini saya pegangin. Oke. Okay. Nah ini sebenarnya semakin banyak semakin enak ya. Iya. Tapi harga jualnya juga semakin mahal. Wow, ini kalau seandainya sahabat dan sahabat dapur Akabila lagi ada di sini nih ngelihat apa namanya ngelihat foamnya ini, wow, shiny banget. Dan ini saya aja ngebayanginnya 30 gram aja ya, Chef. Oke. Saya aja ngebayanginnya udah enak banget kayaknya ini. Gak sabar pengen minum rasanya. Tapi ini kalau minum tentu harus dikocok dulu, jadi warnanya nanti berubah lagi. Benar, jadi berarti jadinya warnanya tuh agak coklat muda kali ya, Umi ya. Wah, kelihatan banget loh layernya itu. Iya, jadi ini memang kan kalau biasanya kan orang berpikir, wah ini pecah. Dia bukan pecah, memang dia hanya, kenapa minumannya si krim kita ini tidak dikocok biar ada gradasinya, Pak Gustaf. Gradasi warnanya ya. Tapi nanti kalau kita mau minum, kita kocok kembali. Itu akan menyatu kembali, akan solid dia. Gitu. Akan solid ya, oke. Okay. Nah ini sebenarnya bagian atas kalau misalnya masih mau ditambah, ini masih bisa ditambah karamel lagi gitu. Oh, karamel tadi. Tambahin apa karamel? Jadi kalau misalnya, nah atau kalau misalnya teman-teman mau jualan, itu biasanya di atas bisa dikasih topping lagi. Jadi misal coklat, mau pakai topping coklat atau keju gitu ya, oke. Okay. Nah jadi ini sebenarnya bisa kita ya tambahin lagi tuh. Oke, okay. Waduh ini boleh disorot nih kamera nih. Ya tolong tukang kamera disorot dulu biar nanti sahabat dan sahabat dapur Akabila yang ada di seluruh Nusantara makin kepingin untuk mencoba resep yang baru ini. Nah ini kita tutup atau enggak nih? Gak usah, Chef. Ibu, gak usah Umi. Kita taruh di sini aja. Oke. Okay. Oke. Dipanjang di sini aja. Mau taruh di mana? Di sini ya, silakan. Waduh, jadi resep pertama telah jadi. Gampang banget nah, ya. Nah gampang banget ya. Bentar, Chef. Nah hitungannya enggak, oh Chef Jessica, saya ada tadi pertanyaan ini dari YouTube. Nah Chef Jessica, saya punya Reese Whipped Cream yang coklat, udah disimpan 2 minggu di chiller, tapi masih pakai pure pack-nya ini kemasannya. Nah bisa enggak ya kalau dipakai lagi? Tapi masih tertutup rapat? Tertutup rapat mungkin, ya kita ibaratkan masih, lah. Kalau masih tertutup rapat setelah 2 minggu, masih disimpan dalam chiller itu masih bisa dipakai. Nah kalau sudah seperti itu lebih bagus dikreasiin pakai minuman. Dikreasiin pakai minuman ya. Karena kalau sudah seperti itu kan kalau mau dibikin mungkin untuk dekorasi bisa-bisa saja, cuman kita hanya mengantisipasi saja. Lebih bagus kita bikin minuman, kita bikin dessert box ya. Ya okay. Atau mungkin kita bikin kreasi yang lain seperti itu. Nah terus ada pertanyaan lagi nih dari Ibu Rara. Pertanyaannya Chef Jessica, kalau seandainya untuk dessert puding cocoknya pakai produk yang mana sih? Nah. Sebenarnya kalau dessert puding itu sesuai dengan rasa masing-masing. Oke. Okay. Kalau mau yang rasa manis dan rasa vanilanya lebih kuat, boleh pakai Gold Label atau Value Price Soft Blend. Pakai Gold Label ataupun Value Price Soft Blend. Oke. Okay. Kalau dia mau rasa susunya, kalau mau rasa coklat, itu bisa pakai dengan topping coklat. Topping coklat tadi ya. Oke. Okay. Gitu. Oke, berarti sudah terjawab ya. Nah, benar. Terus tadi kan kita udah selesai untuk resep yang pertama. Gak enak dong kalau kita gak ngasih kuis. Oh ada kuisnya. Ada dong. Wah, enak banget udah nonton enak dikasih banget. Kuis. Enak banget, udah sharing, ada bintang tamu. Pakai lagi ada namanya kuis, dapat hadiahnya piring 14 inci layar datar loh. Nah, enak sekali ya. Pertanyaan pertama saya nih ya.
Tadi kan kita udah sama Umi ya, Umi ya, apa namanya, tanya jawab, baru background Umi dulu sebelum merintis Dapur Akabila ini bagaimana. Pertanyaan saya nih, kepada sahabat Dapur Akabila ataupun sahabat Riz yang ada di seluruh Nusantara, ada berapa subscriber sih dari Dapur Akabila yang pastinya? Ayo, berapa subscriber Dapur Akabila di YouTube? Ini perlu lihat di YT Studio nggak nih? Biar angkanya pasti. Angka yang pasti itu ada tim kita nanti yang di ujung sana, ada yang di sebelah sana itu, yang ini untuk mengeceknya Umi. Itu pertanyaannya gampang sekali. Ya. Kalau dari awal memang sudah pantengin nih, pasti akan tahu. Soalnya dari tadi clue-nya sudah ada gitu ya kan. Iya. Nah, ini hadiahnya apa nih? Hadiahnya itu kunci mobil Umi, tapi kuncinya aja. Mobilnya belum. Mobilnya masih di showroom. Nah, hadiahnya pasti untuk sahabat-sahabat di rumah itu sangat menarik Umi. Sangat menarik, sangat berguna dan juga pastinya bisa membuat untuk menunjang aktivitas rumahnya. Oke. Okay. Benar. Nah, saya pengen tahu nih, udah ada yang jawab belum ya? Atau belum ada yang jawab? Atau malah udah banyak sekali sampai tim kita udah hampir nggak tahu nih, udah keblenger nih untuk mensortir jawabannya. Nah, sembari menunggu jawaban Umi. Nah, Umi, tadi kan untuk resi yang pertama ini kita bisa sudah banyak ya kita jelasin ya resi pertama ini dari mulai segala macam kita kulik-kulik. Sampai dari detail-detailnya itu yang saya sangat senang dari Umi itu. Umi itu membahas sampai ke detail terkecilnya untuk membuat suatu resep. Itu yang sangat saya buat Umi itu menjadi seorang yang inspiratif sekali lah. Sangat memberikan inspirasi kepada semua orang gitu loh. Karena kadang-kadang kan ada yang cuma ngebahas standar aja. Ada mungkin yang ngebahas biasa aja. Tapi gak sampai Umi itu sampai ke bedah, dibedah, sampai ke costingan, bahkan sampai ke desain-desainnya. Baik Bang Chen. Nanti kebetulan nih nanti yang di dessert yang terakhir yang akan kita bikin, itu ada stiker, ada kan kebetulan ada contohnya gak, Chef ya? Bentar. Jadi nanti itu nama dessertnya kan ada dessert-dessert, nah itu ada stikernya, jadi teman-teman bisa pakai buat jualan langsung. Bisa dipakai untuk jualan langsung ya Umi ya? Nah, stikernya itu cara untuk kalau teman-teman mau template-nya gampang banget. Udah ada, sebenarnya Umi udah pernah post di Instagram. Dapur Akabila. Jadi caranya gampang banget. Ini kan teman-teman nonton live demonya nih. Benar. Screenshot buktinya. Iya. Screenshot buktinya. Kalau udah nonton ya. Dan subscribe ke channelnya Rich Products Indonesia. Terus abis itu bukti si screenshotannya itu dikirim ke Instagramnya Dapur Akabila. Jadi di DM chat. Di DM atau di chat ya. Oke, berarti itu nanti bisa dapat. Nanti akan dikasih link untuk Google Drive-nya. Oh, jadi teman-teman kalau mau langsung jualan, bisa langsung jualan. Itulah baiknya Umi itu memang. Nah ini bisa dikasih tunjuk nih desainnya. Iya. Gampang banget dapetinnya. Ini simpel, ada dua macam. Cuma ini yang di print cuma satu ya. Jadi nanti teman-teman akan dikasih dua macam. Dan terus ada beberapa foto-foto yang bisa dipakai buat jualan. Jadi kadang-kadang kalau kita mau jualan kan nggak ada produknya nih, belum bikin produknya. Belum tahu gimana caranya desainnya kan masih agak-agak ngeblur gitu ya Umi, agak-agak ngeblur. Gitu. Kadang-kadang kita baru mau jualan, tapi kita bingung gimana cara promosinya kalau kita belum bikin produknya, baru mau bikin. Nah, jadi ini ntar dikasih fotonya, dikasih template-nya, jadi teman-teman bisa promosiin dulu baru mau jualan. Waduh, gitu. Ini baik banget loh, ini yang paling saya suka dari Umi. Nah Umi, kembali ke tadi pertanyaan kita kan, berapa subscriber YouTube-nya Umi, channel YouTube-nya Dapur Akabila itu? Tadi kan Umi bilang clue-nya itu 270 ribuan. Nah, soalnya emang gak pernah ngecek lagi. Gak pernah ngecek lagi ya, wah ini berarti naik terus gitu ya kan. Nah, ini ada jawaban yang kita bilang sangat tepat ya Umi ya. Kalau Umi kan masih agak-agak ngambang gitu ya. Nah, jawabannya itu adalah 277.000 loh Umi. Nah, sekarang yang jawab dengan benar itu adalah Ardi Kiptirul Aziz. Oke. Nah, diulangi lagi Pak Gustaf mungkin namanya. Ardi Kiptirul Aziz. Nanti itu akan dihubungi sama tim kita
di YouTube ya, di channel YouTube jawabannya Umi ya. Nanti akan dihubungi kita, dihubungi tim kita untuk menanyakan nomor sepatu, akan menanyakan alamatnya untuk pengirimannya. Ah, jangan salah Pak Gustaf. Iya, kadang-kadang suka ngeblur gitu. PHP-in orang tuh bahaya. Nomor sepatu, nanti dipilih sepatu loh ya. Oke, Umi, tanpa menunggu lama-lama nih Umi, kita lanjut untuk ke menu kedua ya Umi. Okay. Menu kedua ini apa Umi? Menu kedua ini adalah cloud milk. Cloud gitu. Milk, berarti susunya ada di atas enggak, awan. Enggak, sebenarnya enggak. Jadi cuma karena warnanya itu biru gitu. Oh, kebiru-biruan dan, ya. Dan bagian atasnya kan putih. Iya. Jadi kalau kita merepresentasikannya kayak... Gitu ya. Waduh. Kan seperti yang tadi pertama dibilang. Jadi jualan itu sebenarnya sekarang itu jualan itu adalah yang penting... unik, itu unik dan mengundang ya, mengundang gitu, ya? namanya itu harus udah ngundang orang gitu. Uh-huh. Apa ya gitu. Oke, kalau begitu silahkan Umi kita tanpa ini. Bahannya? Nah, ini ada sirup blue curacao. Ya. Ini 50 ml, okay, tapi kalau kalau misalnya teman-teman nanti susah nyari sirup ini, sebenarnya bisa juga dipakein inian, bisa pakai apa namanya? Bubble gum powder. Bubble gum powder ya Umi ya. Oh jadi gitu. Untuk kalau misalnya susah nih pakai bubble gum powder juga boleh. Kan sekarang banyak bubuk-bubuk minuman rasa-rasa. Benar. Itu bisa pakai yang rasa bubble gum. Rasa gitu. Bubble gum ya. Karena warnanya kan biru biasanya kalau bubble gum. Oke, silakan. Nah, ini pakai produk terus yang mana nih Umi? Ini kita akan pakai yang gold label. Pakai yang gold label. Pakai gold label Pak. Ini tadi yang kita bilang itu ya chef ya, out of the box ya. Karena ini enak loh ternyata diminum. Enak banget ya? Iya. Waduh. Berarti chef nanti bukan keluarin, kita yang ngomong ya, keluarin dari gudang, saya pengen minum deh kalau begitu. Nah, rasanya sudah manis ya Umi. Jadi gitu. Pernah waktu itu Umi bikin kopi gitu kan, kebetulan kehabisan fresh milk. Okay. Nah, terus pakai si gold label ini. Kok ternyata pas diminum kok enak gitu. Oh, jadi ternyata lebih memang enak. Ternyata emang ternyata ini kan sebenarnya lebih enak daripada fresh milk. Iya, gitu. benar. Oke, lanjut Umi. Apa nih yang pertama? Ini juga sebenarnya bikinnya gampang. Jadi semuanya hari ini tinggal cemplang-cemplung aja. Tapi karena produknya rich udah enak, jadi rasanya juga sudah enak. Chef, maaf. Susah bukanya. Tuh kelihatan ya mana yang chef beneran, mana yang Umi-Umi. Nih, oke. Oke, ini kita ini masukin aja dulu. Langsung. Oke, mungkin tim kita bisa ditampilin lagi resepnya di sebelah mana, di sebelah sini, di sebelah sini, okay, atau di sebelah terus mana. Terus ini kita pakai si gold labelnya, 30 mili aja. Gold labelnya 30 mili aja Umi ya, oke. Okay. Oke, okay. Nah terus pas kita ngaduk itu jangan terlalu semangat ya. Semangat. Biar enggak kecampur semua gitu. Jadi nanti warnanya bakalan ada gradasinya. Ada seperti warna laut ya, warna awan ya, tadi. Biru tua, biru muda. Okay. Enaknya kalau minum ini kalau saya bilang Chef Jessica, waktu perjalanan kita pulang kampung nih ke Medan. Jadi kita di atas pesawat sambil minum ini. Ini kayak daging di atas awan bener-bener, rupanya memang bener. Oke, silakan Umi. Batu ya, Umi. Ini tinggal es batu sama susu, Chef. Jadi ini bener-bener susunya gampang banget cara bikinnya. Kalau pakai, nah kalau misalnya tadi diganti, misal nggak ada sirup yang biru ini, pakainya bubuk bubble gum, nah itu dilarutin pakai air panas bubuk bubble gumnya. Oke, ini udah, Chef. Nah, kalau misalnya jualannya mau lebih untung, tentu ininya es batunya lebih banyak, Chef. Oke, jauh lebih untung ya kalau jualannya. Ini es batunya mau ditambah lagi apa gimana, boleh. Chef? Gak apa-apa, Umi, biar sahabat Riz, teman-teman di rumah bisa tahu. Berarti dengan kata kuncinya lagi tadi itu kalau emang mau lebih untung banyaknya es batu ya Umi ya. Emang sebenarnya gitu kalau jualan minuman kan. Betul. Kuncinya itu sebenarnya yang bikin untung adalah es batu. Es batu ya Umi. Oke, ini saya tambahin ya. Iya. Oke, cukup. Oke, tinggal dimasukin susunya. Kalau saya nanti tumpah, Chef. Chefnya lebih ahli. Saya ambil bentar. Nah, terus teman-teman tuh bisa bikin stiker yang lucu-lucu seperti gini. Jadi kayak ini kan, ini karena namanya cloud milk, jadi Umi bikin stikernya gambar stiker awan. Ya, Umi. Iya, waduh. Jadi cupnya tuh udah ditempel duluan gitu. Benar, jadi benar, memang orang sangat juga kalau misalnya lihat nih gitu, apa ya, itu apa ya, kok ada benar awan-awannya gitu. Ini mungkin berapa gram nih Umi?
Nah, ini kita pakainya sesuai di resep, iya. Oke, ini 8. Oke, dituangin untuk susu ininya ya, susu fresh milk-nya, Chef ya. Iya. Wah, ini kelihatan sudah sangat kelihatan loh warnanya ini ada gradasinya. Biar nanti ininya nggak terlalu banyak. Oke. Ini sudah. Oke. Nah, ini kalau teman-teman masih mau aduk, boleh. Tapi jangan sampai terlalu... bersemangat ya, Umi. Jangan terlalu bersemangat ya. Oke. Jadi dia ada gradasi di bagian bawah. Wow, ada gradasi di bagian bawahnya ya. Oke. Nah, tinggal atasnya dikasih foam. Nah, foamnya kan warnanya putih, jadi seperti awan. Seperti awan ya, Umi. Nah, ini kalau misalnya mau dibikin di gelas yang besar gitu, gelas-gelas kaca gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman punya kafe atau apa, bisa dibikin di gelas kaca. Nah, atasnya tuh bisa dikasih cotton candy. Jadi di atasnya dikasih cotton candy, baru jadi ini gelas-gelas kacanya di atas dikasih cotton candy, jadi benar-benar kayak awan, gitu. Silakan. Oke. Saya aja ya. Ini sama ya seperti yang tadi? Tadi kita pakai 30 gram, Chef, kan? Nah, ini berarti sisanya masih bisa disimpan ya, Chef, ya? Bisa, jadi... Murah sekali ya, ekonomis ya juga ya buat ini. Aduh, saya ngelihatnya kayaknya sudah aus banget ini, nah, Umi. Nah, jadi hasil jadinya seperti ini. Hasil jadinya seperti ini ya, Umi. Aduh, sangat gampang sekali. Nah, ini sebenarnya kalau kita mau variasiin lagi, masih bisa. Jadi misal atasnya mau dikasih topping. Tahu nggak ini cocoknya toppingnya apa? Apa tuh, Pak? Pakai permen yang kalau dimakan bunyi itu loh. Oh, popping gitu ya, Bumi ya? Magic popping candy itu. Popping candy ya? Jadi kita taruh di bagian atas, jadi pas kita minum tuh rasanya meledak-meledak gitu. Oke, benar. Ini biar cantik saya kasih sirup yang tadi aja ya, Umi ya. Boleh. Wow. Nah. Waduh, cakep banget nih. Ini mungkin modalnya... sekitar berapa nih, Umi? Kalau mungkin di secara totalin lah. Pokoknya kalau ini, karena cupnya ini kan sebenarnya cup mahal ya. Yeah. Nah, ini cup, ini kalau pakai cup ini, cupnya aja harganya sekitar 2.000 lebih. 2.000-an ya. Untuk cupnya aja. Yeah. Jadi kalau misalnya teman-teman mau jual pakai cup ini, mungkin bisa di angka 15-16.000 kalau mau jual. 15-16.000 Tapi kalau teman-teman pakai cup yang tadi, yang satu lagi itu, yang oval, itu dia nggak sampai 600 perak, hanya 500-an berapa. Nah, itu jadi harganya bisa jauh lebih di-press. Nge-press lagi ya. Okay. Waduh, satu ini harga jualnya 15.000 kalau pakai yang ini? Iya. Itu kalau di ini ya, Umi ya. Tapi coba kalau udah masuk mall. Waduh. Bisa lebih mahal lagi ya. Iya. Dua kali lipatnya. 15.000 dapat es batu sama sedotannya doang. Waduh. Berarti bisa dibayangkan ya, Pak Gustaf, berapa banyak keuntungannya buat sahabat dari Rich di rumah kalau menjual minuman seperti ini ya. Nah, dan Umi juga udah kasih tips dan triknya. Harus pertama itu tadi menunya juga namanya. Terus penggunaan bahannya juga harus diperhatikan gitu kan. Ternyata mahal enak itu tidak harus mahal. Betul. Nah, yang murah, yang jauh bisa ekonomis juga lebih bisa enak. Dan ini juga sebenarnya jual seperti ini enak. Kenapa? Karena kayak ini kan toppingnya sama semua ya. Iya. Nah, jadi kita ekonomis lebih gitu. Ya, kita hanya bahannya hanya nyiapin satu bisa untuk berbagai jenis minuman. Benar. Berarti satu untuk semua minuman ya, Umi. Mungkin pun dari selain daripada ini masih bisa dikreasikan untuk masih yang lain ya, Umi. Banyak banget. Banyak banget yang bisa kita ciptakan kreasi-kreasinya itu ya, Umi ya. Oke. Okay. Bahkan hanya sekedar misal teman-teman bikin teh peach atau teh leci, atasnya dikasih foam ini juga bisa gitu. Wow. Oke. Nah, Umi, tadi kan kita udah ada dua resep minuman ya, Umi ya. Berarti ini hitungannya kita melepaskan dahaga ya. Nah, kan gak enak kalau contohnya kita hanya minum aja. Pasti kan minimal enaknya tuh ada sedikit yang namanya out of the box-nya lah, kayak makan-makanannya lah, side dish-nya gitu ya, kayak dessert-dessert-nya gitu ya, Umi ya. Nah, Umi, nanti ini akan dibuat untuk yang namanya dessert-dessert. Benar? Betul. Nah, pasti para sahabat-sahabat dapur Akabila dan sahabat di rumah itu pada penasaran dong. Nah, tanpa tunggu lama-lama ya, Umi ya. Kita boleh nggak kita langsung buat aja? Oke, langsung boleh. Langsung aja ya, oke. Yuk, kita ambil bahannya dulu. Oke.
Nih, di sini. Boleh dijelasin Umi nih bahannya apa-apa aja? Nah, untuk dessert-dessert ini juga ini benar-benar bahannya gampang banget. Jadi kalau teman-teman requestnya no oven, no kukus, nah inilah jawabannya. Jawabannya, ya, hanya bermodalkan senjata apa, Chef Jessica? Silahkan senjatanya dikeluarkan. Hanya pakai hand mixer saja. Hand mixer aja, ya. Oh. Jadi kalau saya bilang kalau mau kocoknya, ini kan berarti kocoknya tidak terlalu kaku ya, Umi ya. Nah, saya bilang kalau misalnya sahabat Tris di rumah punya balon wish, itu boleh dipakai balon wish dengan kocok pakai tangan. Itu juga bisa. Dengan cara di bawahnya itu dikasih es batu. Di bawahnya dikasih batu, di atasnya itu ditaruh dengan krimnya kita. Okay. Jadi kita tidak usah pakai mesin ini. Jadi sahabat Tris di rumah tidak usah berpikir bahwa bikin kue itu susah. Harus punya mixer. Harus punya mixer, harus punya oven. Enggak. Bikin kue itu tidak semuanya harus punya oven dan mixer, tidak harus mahal gitu. Oke, Umi. Oke, okay, nah, tapi ini kan untuk... sebelum nih Umi, saya kasih intro sedikit ya. Saya pengen ngasih pertanyaan lagi dong Umi. Iya. Yeah. Kita kan selalu pengen memberikan yang terbaik kepada sahabat-sahabat di rumah ya. Nah, saya mau kasih pertanyaan yang kedua nih Umi. Nah, pertanyaan saya yang kedua nih. Sebutkan, kan Umi punya dua channel akun sosial media yang mungkin bisa dibilang sedikit bagus dan dikenal ya, YouTube dan Instagram. Nah, saya pengen nanya nih kepada teman-teman semua, sebutkan nama akun sosial media dari Rich Product Indonesia dan juga Dapur Akabila. Oke, ini gampang buat banget ya. Lagi apa gimana ini? Kuis lagi loh Umi ini. Nanti wah, ini dapat hadiahnya. Terus. Kita bagi-bagi hadiah Umi, kita pokoknya Rich itu kan identik dengan kata kaya. Iya, kita tuh kaya loh, bagi-bagi hadiah terus loh Umi. Nah, jadi silakan dijawab ya teman-teman yang ada di rumah. Sebutkan nama akun sosial media dari Rich Product Indonesia dan juga Dapur Akabila. Oke. Nah, Umi, sembari menunggu nih Umi, menunggu jawaban dari para sahabat-sahabat di rumah, saya pengen ada yang kirim pertanyaan Umi dari YouTube. Namanya Ikma Sofi. Kalau yang ini bisa nggak dijual di botol Umi? Nah, kalau ini kan bentuknya gradasi. Kalau dia dijual di botol nanti warnanya nggak bakal gradasi. Nggak dapet ya gitu, nggak dapet pasti feel-nya nanti, Umi ya. Lama-lama bakalan larut kan. Benar. Jadi bakal warnanya nggak cantik lagi, mendingan di cup gitu. Mendingan di cup. Sama satu lagi mungkin yang kayak tadi kembali ya Umi ya ke resep yang pertama. Kalau tidak bisa masuk es batu ya Umi ya kalau di botol. Jadi harga jual otomatis pasti lebih mahal ya daripada yang kita jual di cup. Oke, gitu. Baik, itu sudah terjawab ya. Nah, Umi silakan di... Ini Pak Gustaf, jadi ya. Ini Umi ternyata sudah bikin yang sudah jadi. Jadi nanti kita... buat, ternyata sudah ada yang sudah jadi, ini saya mau lihat, perlihatkan. Iya. Ini kalau tertutup dia seperti ini. Kalau tertutup seperti ini, nah, ya, Chef ya. Ini nanti cup yang terbuka. Jadi di dalamnya itu. Di dalamnya ada apa? Jadi dia seperti kaktus ya. Kaktus? Kaktus beneran? Nah, kaktus ini pakai apa nih Umi? Kalau nah, boleh tahu. Ini kaktusnya tentu pakai produk Rich juga. Ayo yang okay. Apa? Ayo yang apa? Bisa nebak enggak? Kalau saya tebak sih mungkin produk yang lagi viral ini kayaknya ini ya. Apakah benar? Betul sekali. Yang ini apa pakai tuh, Better Cream. Pakai yang Rich Better Cream ini ya Umi ya. Nah, sebenarnya gini Umi, saya pengen kasih tahu juga kepada sahabat Rich dan juga sahabat Dapur Akabila ya. Mungkin salah satu dari keunggulan Rich Better Cream ini adalah dia punya salah satu teknologi yang tidak dimiliki oleh krim-krim yang lain. Nah, Umi tahu tuh, Umi tahu. Apa tuh? Ini apa ya namanya, freeze flow ya? Nah jadi sekali. Dia tuh tetap cair, biarpun di dalam freezer. Freezer ya, nah pastinya sahabat-sahabat kan pada bingung tuh, kalau taruh di freezer biasa kayak es batu kan, gitu keras gitu ya. Nah, tapi berbeda dengan yang namanya Rich Better Cream ini. Walaupun dia udah ditaruh di dalam freezer minus 18 derajat standar yang kita, itu kondisinya tetap seperti cairan gitu ya Umi ya. Masih bisa dibilang dipegang masih lembek begitu. Nah, itulah memang salah satu keunggulan dari Spectre itu adalah freeze flow technology. Jadi dia tidak akan membeku walaupun sudah ditaruh dalam freezer. Seperti itu Umi. Nah, silakan Umi lanjutin lagi Umi. Iya. Okay. Nah, jadi sebenarnya kenapa namanya dessert itu karena kalau teman-teman lihat karena kita pakai biskuit mari, jadi dia kan seperti padang pasir gitu ya, gurun. Nah, padang pasir itu identiknya dengan kaktus kan. Nah, tapi nanti teman-teman sebenarnya bisa bikin yang lain juga gitu. Misal mau bikin gambar unta silakan kalau bisa gitu. Jadi kreasi sahabat Xiaomi ya di rumah. Oke, boleh langsung nih Umi. Nah, kalau ini benar-benar gampang banget. Jadi kita cuma perlu biskuit mari. Ini saya aja yang masukin. Umi bilang. Ini gak usah semua, Chef. Oke.
Disisain. Ini harus dikasih butter apa enggak, Umi? Iya, dikasih butter. Oke. Nah, Umi, tadi terkait dengan pertanyaan kita tadi ya, Umi ya, apa nama akun sosial media dari Rich Product Indonesia dan juga Dapur Akabila? Mm-hmm. Udah ada jawabannya masuk, Umi? Udah. Apa namanya? Itu dari akun YouTube ya, akun YouTube-nya itu Yuli Puspita, itu namanya Rich Products Indonesia dan juga Dapur Akabila. Benar enggak, Umi? Betul. Betul sekali, Umi. Oke, berarti selamat kepada Ibu Yuli Puspita dari akun YouTube. Nanti akan dikonfirmasi kepada tim kita untuk alamat pengirimannya dan juga nomor KTP-nya. Nomor kartu keluarga. Saya suka keblinger gitu loh, Umi. Akan ditanyakan kepada tim kita untuk alamatnya, Umi. Untuk pengiriman. Silakan, Umi. Ya, ini ini mau dicampur pakai butter ya, Umi? Iya, pakai butter. Oke. Nah, sambil ini kita ini dulu kali ya, Chef? Kita mix juga dulu. Enggak, itu cream cheese, Chef. Mau di mix ya? Iya, keju lunaknya kita mix sama gula. Ini buat nanti di sini. Cheese. Saya halusin dulu sebentar. Nah, jadi ini kejunya dihalusin dulu ya. Mm-hmm. Nah, sebenarnya yang bagus nih, Chef, ya. Ya. Kalau kita pakai topping coklat, apakah ininya dulu boleh langsung dicampur atau whipped toppingnya kita kembangin dulu baru ini ditaruh? Campur aja jadi satu langsung, nggak apa-apa kok. Itu jadi bisa langsung ngeblend ya, Chef? Iya, bisa langsung ngeblend. Yang pasti kalau mau dicampur langsung, si kejunya ini harus benar-benar lembut. Ya. Jadi dia bisa tidak ada gerindel-gerindelnya. Nah, ini juga rasanya kalau yang di sini, ini rasa kejunya kan nggak dominan. Lebih dominan rasa coklatnya karena memang yang mau diambil yang itu. Tapi kalau teman-teman nanti mau rasa kejunya lebih dominan, jumlah keju lunak yang dipakai tinggal ditambahin. Oke. Bentar. Bentar, saya ratain dulu. Nah, untuk topping dalamnya itu sebenarnya nanti teman-teman bisa pakai macam-macam, apa aja bisa. Jadi mau pakai sereal atau mau pakai apapun itu bisa, bebas ya, Umi. Bebas pilih ya. Cuma yang terpenting sebenarnya adalah karena itu yang bikin seolah seperti dessert. Padang pasir ya, seperti padang pasir, aduh. Ini sudah sedikit lembut. Kita tambahin gula halusnya, Umi. Oke. Nah, ya, whipped topping coklatnya, Chef. Bagus, Tam. Oke. Ini perlu dikocok lagi nggak, Chef? Iya, sedikit aja. Nah, ini teksturnya sudah lembut seperti ini ya. Kalau boleh dilihat nih, teksturnya seperti ini. Jadi dia lembut, jadi tidak, kalau tadi kan masih kasar. Ketika dia masih ditambah gumpal keras, gumpal keras. Ketika dia ditambah dengan gula halus, dia akan membantu si cheese-nya ini semakin lembut, Umi. Oke. Nah, pakai si toppingnya berapa? Topping coklat 150. Oke. Oke. Banyak kan? Nah, ini dikocok kembali ya, Umi ya? Iya. Nah, kalau ngocok whipped topping coklat juga sama, Chef. Selalu mulainya dari yang rendah. Kalau mau, sebenarnya kalau kocok kayak gini, naik speed pelan dulu, baru tuh kita naik. Kenapa speednya harus pelan dulu? Kalau dia di dalamnya tidak ada campuran, bisa langsung speed tinggi. Okay. Tapi kalau di dalamnya ada keju, kita harus dia menghaluskan terlebih dahulu. Jadi dia bisa biar nyatu dulu, baru nanti kita naikin speednya yang tinggi.
Ah, Chef, Umi tuh sebenarnya ada titipan pertanyaan nih ya. Okay. Di grup itu kadang-kadang ada yang nanya. Oke. Okay. Nah, jadi beli whipped topping coklat, yeah, tapi terus kurang mau ngembang, itu kenapa ya, Chef? Apa karena kurang dingin, yeah, atau? Pastikan kalau misalnya, nah, seperti ini kan di luar nih. Hmm? Kalau kita mau ngocok, kita tidak mau kocok semua, sisanya, yeah, ini harus kita masukkan segera ke dalam chiller. Okay. Kenapa? Kalau non-dairy cream itu, dia memang harus dikocok, harus dalam keadaan dingin. Nah, jadi dia kalau tidak dingin, dia tidak akan mengembang. Nah, jadi mau dikocok sampai 1 jam, 2 jam, 3 jam pun nggak bakal naik. Nah, itu cara ngatasinnya gimana ya, Seth? Kalau cara ngatasinnya itu sudah seperti itu. Seperti saya bilang, di bawahnya dikasih es batu. Oh, jadi double bowl bawahnya. Ya, double bowl es batu. Boleh disimpan dulu, Pak Gustaf. Nah, jadi bagi sahabat dan juga sahabat dapur Akabila yang lagi nonton ini ya, boleh silakan kalau ada yang mau nanya-nanya silakan ketik pertanyaannya di kolom komentar, nanti akan kita jawab satu persatu loh pertanyaannya, tenang aja nggak apa-apa, nggak kita jawab, pasti kita jawab. Nah, biasanya Umi kalau yang buat ini dessert-dessert ini, kemana Umi ngembangnya, segini atau? Oh, biasanya sih lebih dikembangin lagi. Oh, berarti hampir 80% ya. Nah, terus nih, Chef, kalau misalnya udah dalam kondisi dikocok begini, habis itu ternyata kita nggak pakai semua, masih sisa, Chef. Penyimpanannya gimana, ini yang Chef? Sudah seperti ini ya. Kalau sudah seperti ini, ada bahan yang lain, lebih baik itu disimpan aja ke dalam chiller. Okay. Tapi ditaruh di dalam piping bag, kertas plastik segitiga. Okay. Nah, itu bisa disimpan di dalam chiller itu, masa simpannya hanya sampai seminggu paling lama. Gitu. Tapi nanti kalau mau pakai, harus dikocok lagi. Ya. Jadi itu yang harus diingat ya. Karena kan pasti kita akan beli lagi kan, ada sisaan. Jadi nanti bisa dikocok kembali. Kalau di freezer nggak bisa ya, Chef? Kalau dia cuma hanya 100% krim, itu bisa di freezer. Okay. Tapi kalau dia ada campuran nggak bisa. Lebih baik itu jangan disimpan dalam freezer karena nanti dia akan terkontaminasi rasanya. Nah, ini sudah mulai ya, sahabat Riz. Dia sudah mulai kaku. Jadi kalau mau pakai hand mixer, sama dengan pakai standing mixer, kita harus main di speednya. Pokoknya pertama dari speed rendah dulu, baru pelan-pelan naik ke tinggi. Nanti begitu juga kalau dia sudah sedikit mengembang, turunin speednya pelan-pelan. Okay. Oh. Itu bukan hanya karena di krimnya, lebih membuat awet hand mixer kita. Hand mixer. Gitu. Oh, itu tips baru lagi tuh. Iya, jadi ini sampai kita tawarkan tips yang sampai cara merawat barang elektronik ya. Mau itu hand mixer atau stand mixer sama. Jadi kita harus naik dan turunnya itu harus pelan-pelan gitu. Jadi jangan tiba-tiba langsung seret matiin. Iya, benar. Udah kali ya, Chef? Oke, ini sudah cukup? Sudah. Oke. Nah, ini bisa di... Wah, itu sudah kelihatan banget ya. Iya. Sepertinya, aduh enak banget ini lagi. Dan benar-benar gampang banget, jadi benar-benar gak ada proses masak ada sama proses sekali. Ada proses baking sekali ya, Umi ya, sama sekali jadi, ya. Dari awal tadi ya, Umi. Sekarang-sekarang ini nih, ternyata pas Umi lihat nih ke sini, follower, subscriber di Dapur Akabila itu, jadi sekarang banyak yang masih muda-muda. Masih muda-muda ya, Umi ya. Yang mereka baru mau mulai usaha, tapi kan kalau mereka namanya juga belum berumah tangga, gak punya mixer, gak punya oven, gak punya kukusan gitu. Jadi benar-benar mulai usaha dari nol gitu. Jadi mungkin karena ini namanya lagi pandemi ya, iya, Pak Gustaf ya. Sekolah nggak ada. Benar, sekolah online ya. Sekolah online. Kuliah online. Benar. Otomatis mereka nggak dapat uang jajan. Jadi mereka pengen tambahan uang jajan dengan jualan seperti ini. Jualan gampang, enak, untungnya banyak. Itulah yang sangat dinantikan ya, Umi ya. Oke. Chef Jessica, sembari Chef Jessica masukin piping bag nih, ada pertanyaan dari Ibu Hanim. Chef mau tanya, saya udah buat cereal dessert dari chefnya Umi Akabila. Terus ditaruh di freezer, di coklatnya, jadi beku kayak es krim. Itu tahan berapa lama ya di freezer?
kalau sudah seperti kondisi seperti itu, sudah di dalam cup dan keadaan tertutup, itu bisa disimpan satu bulan. Kalau satu bulan lamanya ya berarti. Makanya ya, kenapa ya, kalau orang yang jualan box seperti ini dan di box itu, mereka untungnya besar karena itu bisa masuk disimpan freezer. Ya. Dan rasanya dan, ternyata lebih enak ketika ya, sudah masuk freezer. Dan memang kalau seperti ini kan makannya harus yang dingin-dingin. Jadi dia kayak ice cream gitu. Emang itu tujuannya ya, Chef? Iya, benar. Ya? Nah, jadi itu bisa masa simpanan 1 bulan, Pak Gustaf. Oke, nah kalau ada pertanyaan lagi dari Ibu Twi. Kalau krimnya beku, perlu dicairkan dulu nggak, Kak? Ini dalam keadaan sudah jadi cake. Mungkin seperti itu. Kalau sudah jadi cake, tidak usah dicairin. Kalau misalnya kita mau sudah jadi nih, kita mau jual, seperti itu aja, nggak apa-apa. Ya, seperti itu ya, Chef. Iya, yang pasti ketika kita pengiriman itu pun, kita pakai yang namanya cooling box itu dikasih ice gel atau es batu di dalamnya. Jadi mempertahankan dinginnya itu tadi. Karena tadi ya, ya krim topping itu harus itu ya, dalam keadaan dingin gitu. Nah, ada pertanyaan lagi nih, Chef. Untuk dessert-dessert itu bisa pakai balloon wish enggak? Bisa, tadi Chef-nya udah ya ngomong. Wah, kenapa berarti ketinggalan ini, ya, ketinggalan. Saya tanyakan lagi kenapa mungkin tadi ibu ini ketinggalan atau mungkin lagi gak memperhatikan. Oke, biar jawaban Chef. Jadi kalau misalnya kan saya mau bilang kalau misalnya dulu orang berpikir bahwa bikin baking itu atau kayak gitu harus dengan uang yang banyak atau uang yang mahal. Tapi kalau menurut saya itu tidak harus seperti itu, karena sekarang semakin bergantinya tahun, bergantinya zaman, akan semakin banyak kreasi-kreasi yang baru. Jadi kalau mau seperti itu tadi, seperti yang saya bilang, ibu punya bowl seperti ini, di bawahnya dikasih es batu seperti ini. Jadi tinggal dikocok aja pakai balloon whisk, dia akan mengembang sendiri. Karena yang penting dia harus dingin. Kalau dia masih tetap dingin, dia akan tetap mengembangnya cepat gitu. Jadi itu kayak bikin es puter ya, saya bilang. Kan kalau es puter kan bawahnya es batu, terus ditaruh, diputer-puter, dia jadi es ya, gitu. Atau es goyang kan juga seperti itu gitu. Oke, ini saya simpan dulu ya, biar dingin. Nah, ini untuk base-nya tinggal dicampur aja. Oke. Ini saya yang bikin nggak apa-apa nih, Umi? Nggak apa-apa dong, Chef. Oke, ini saya kalau saya pribadi, Umi, saya saranin kalau mau bikin campuran seperti ini, dia nggak usah terlalu cair. Oke. Si butternya. Kenapa? Dia akan membantu mengawetkan si crumble ini tadi. Oh, gitu. Di dalam freezer. Oke, oke, oke. Tapi kalau ini terlalu cair, dia akan mengeluarkan minyak terlalu banyak. Ketika kita sudah freezer nih, satu bulan yang saya bilang tadi, kita mau keluar, dia akan keluar minyak. Kalau ini terlalu cair. Tapi kalau dia masih padat seperti ini tidak 100% padat banget ya, hanya seperti ini nih. Kalau dia seperti ini, kita campur ke sini, dia akan membuat si crumble ini tadi nih awet. Oke, oke. Gitu. Tips baru lagi nih, Umi juga jadi belajar sama chef-nya. Jadi ini bisa langsung disatuin. Nah, Umi, sembari Chef Jessica lagi ngadon-ngadon itu ya, biarkanlah dia dengan pekerjaannya itu. Kita pengen kasih satu pertanyaan lagi lah, Umi, kepada teman-teman kita yang ada di rumah ini. Tadi kan saya ada nanya ke Umi nih, bahwa kita di sini produk fokusnya adalah Rich Better Cream juga ya. Nah, terus di Rich Better Cream ini kan tadi kayak Umi bilang ada salah satu yang sudah tanda kutip yang tidak dipunyai oleh krim-krim lain. Nah, saya pengen tanya kepada sahabat-sahabat yang ada di rumah. Teknologi apakah itu yang bisa membuat Rich Better Cream ini berbeda daripada yang lain-lainnya? Silakan dijawab di kolom komentar. Secepat mungkin ya dari akun Facebook ataupun akun YouTube. Berarti ini yang paling cepat yang dapat nih. Udah pasti nih. Yang paling cepat yang pasti paling yang dapat hadiahnya. Hadiahnya itu sangat menarik. Kalau nyimak pasti tahu karena pasti tadi udah diomongin. Karena tadi kita barusan berapa menit yang lalu ya, Umi ya, enggak sampai lama loh, Umi. Nah, terus kan sembari menunggu jawaban nih, Umi. Umi kira-kira kalau seperti ini nanti ke depannya akan tetap menjadi inspirasi bagi semua orang ya, Umi? Mudah-mudahan seperti itu ya. Dan ya kita juga mudah-mudahan Umi itu bisa menginspirasi semua orang. Mulai dari gak pandang umur ya, Umi ya, mulai dari remaja, bahkan mungkin pun kita bilang anak-anak SMA yang kayak tadi kita bilang ya, Umi ya, sekolah online pasti uang jajan diperdikit dong. Termasuk saya juga uang jajan saya didikitin nih gara-gara seperti ini gitu ya kan. Nah, jadi ini adalah salah satu tips and trick untuk mendapatkan uang jajan lebih. Bisa diposting di akun sosial media mereka gitu ya kan. Ataupun dari mulut ke mulut. Paling gampang tuh kan sebenarnya sekarang adalah jualan lewat WhatsApp sebenarnya. Benar sekali, Umi. WhatsApp story seperti itu ya, Umi ya. Karena memang lebih banyak hitungannya kontak kita di pesan singkat daripada di akun media sosial. Seperti itu ya, Umi ya. Nah, gimana Chef Jessica? Sudah ini belum? Sudah ya. Udah. Nah,
ini juga selain tadi saya bilang membuat si awet si crumble ini tadi kalau dalam freezer, dia akan semakin jadi teksturnya tuh jauh lebih seperti pasir. Oke. Jadi dia lebih cocok ya, Chef, lebih dessert jadinya. Jadi ini seperti ini teksturnya. Itu seperti pasir ya, Chef ya? Jadi dia seperti pasir gitu. Bisa buat nyemen rumah enggak? Coba Bapak Agus boleh coba aja. Berbeda ya. Kalau misalnya nanti berhasil, boleh info ke saya, Pak. Oke. Oke, ini di bawahnya ya, Mia. Iya. Kita bikin 4 aja dulu ya. Oke. Sebenarnya udah ada juga kan contoh sampelnya. Yang ini boleh dipajang aja nih, Pak Gustaf, yang sudah ada nih. Oh, yang sudah ada ya? Oke, siap. Okay. Saya letakin di sini. Ini harus digram juga, Umi? Atau bebas? Enggak, bebas. Oke, bebas. Tapi kalau sebenarnya mau jualan tahu jumlah pastinya, nanti teman-teman gramin aja ya. Karena ini kan cup-nya nanti pasti mungkin teman-teman akan pakai cup yang beda. Kalau ini yang Umi pakai adalah cup puding 240 ml. Oke. Jadi kalau biasanya teman-teman lihat ada silky pudding di mall nih, nah tempatnya kan kayak gini nih. Oke, jadi praktis ya. Iya. Juga sekarang kan cup-cup banyak dijual ya di online shop, berbagai jenis bentuk, varian. Nah kalau dessert box kan biasanya pakai hardtop, topless kan. Nah itu kan lumayan harganya ya, Chef. Nah kalau ini versi ekonomisnya. Ya, jadi teman-teman bisa jual dengan harga lebih murah. Lebih dan murah. Isinya juga lebih sedikit memang. Benar-benar. Ini jadi kita taruh di bawah, kita tekan-tekannya ya, nggak usah terlalu ini banget. Nah setelah ini apa nih, Umi? Nah abis itu tinggal kita pakein si whipped topping coklat yang tadi udah kita kasih keju. Oke. Ini ya, yang tadi ya. Iya. Oke, cukup kali, Chef. Oke. Nah, kalau udah, ini tinggal kita kasih topping di tengahnya. Nah, topping itu terserah mau pakai sereal atau mau pakai coco chips biskuit di potek-potek gitu di tengahnya sini boleh. Gitu ya. Atau ini pakai, kalau ini dia ini puff gitu. Puff rasa karamel. Nah ini bisa kita taruh di sini. Karena kalau Umi sebenarnya rekomennya tuh yang tumpah kan. Nah yang seperti gini kenapa? Karena ini dia volume. Oh volume ya. Ini sebenarnya enteng ya, enteng banget enteng, tapi isinya ya, banyak gitu. Ya, okay. Gak usah banyak-banyak, nanti gak bisa ditutup. Kalau Chef sendiri, kalau topping biasanya lebih suka apa, Chef? Kalau saya, kalau udah kayak gini kan dia lebih ini bisa dicampur lagi dengan si crumble yang tadi ini. Gitu. Jadi kan kalau mau lebih murah, jadi satu untuk satu semua, gitu. Jadi lebih enak. Kalau memang mau lagi, mungkin di rumah punya krum Oreo, jadi ada rasa coklatnya. Kalau seperti ini juga bisa. Kalau mungkin pakai biskuit-biskuit. Jadi kalau misalnya di rumah nih, biasanya sahabat Tris di rumah crumble ini nih tidak harus beli biskuit. Yeah. Kalau misalnya punya sponge cake, bikin sponge cake kan pasti ada sisa cuttingan. Itu jangan dibuang, itu bisa jadi crumble. Nah ini juga sebenarnya kalau mau naik kelas juga bisa, Chef, bagian bawahnya itu cake. Oke, benar. Pakai sponge cake. Jadi kalau mau naik kelas dikit, ya, harganya kalau, lebih ini ya, pasti ya jauh lebih mahal. Magernya diilangin dikit, baking lah kue di bawahnya. Benar. Banyak pilihan berarti Umi ya, jadi tinggal kita memilih aja itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya gitu ya. Jualan itu bisa disesuaikan dengan apa yang dipunya gitu. Benar. Jadi misal kalau nggak bisa baking, nggak punya alat-alatnya ya bisa seperti begini. Ini, tapi gitu kalau ya, misalnya memang bisa baking, bisa bikin kue, bisa pakai sponge cake. Ya, sponge cake. Resepnya banyak di Rich. Iya, ada pasti Umi. Nah Umi, ini tadi kan pertanyaan kita tadi Umi ya tentang teknologi apakah yang dipunyai tadi Rich. Udah ada yang bisa jawab? Udah ada Umi. Dari YouTube juga Umi ini, dari YouTube nama akunnya Veronica Rini. Mempunyai teknologi freeze flow technology. Betul sekali ya. Waduh. Nah, Ibu Veronica nanti akan dihubungi oleh tim kita untuk menanyakan alamatnya Umi ya, untuk dikirimin satu buah kunci mobil.
Tapi kuncinya aja. Iya. Ya. Sudah seperti ini, apalagi nih Umi? Nah, kalau ini karena ini ternyata sudah tinggi, jadi kayaknya atasnya langsung kita kasih buttercream aja deh. Oh, okay. Yang ini tadi ya? Ini kan ada putihnya nih, Chef. Oke. Nah, jadi putihnya ini tuh hanya biar kelihatan putih, jadi Umi tuh pakainya di pinggir. Oke, okay, okay. Tapi buttercream? Iya, tapi hanya di pinggir ini, karena sekalian untuk kita bikin si kaktusnya. Okay. Iya. Ya, saya ambil buttercream. Nah, Umi, jadi saya pengen nanya sembari Chef juga lagi mempersiapkan itu, sembari Umi waktu pas membangun channel YouTube Dapur Akabila dan juga dari Instagram itu, Umi, banyak gak Umi rintangan-rintangan Umi yang dihadapin? Banyak sih, banyak terutama banget, adalah kemalesan. Kemalesan ya Umi, yeah. Dan juga komentar para netizen ya Umi, yang sangat pedes gitu ya Umi ya, kalah-kalah cabai rawit gitu ya Umi ya. Nah, tapi Umi sendiri bagaimana sih tanggapan Umi tentang komentar-komentar dari netizen itu, ataupun mungkin dari diri Umi sendiri gitu, mungkin kemageran atau gimana-gimana cara ngatasinya Umi? Ya sekarang gini, kalau misalnya lagi down gitu, misal lagi bener-bener males sampai gak produktif, gak ada video sama sekali, itu sering-sering buka komen-komen positif aja. Jadi yang bilang, makasih saya udah jualan gini, saya udah, Umi saya bisa beli freezer, bisa beli showcase habis jualan. Nah jadi komentar-komentar seperti itu yang bikin motivasi. Jadi ya udah deh, ayo lanjutin lagi deh gitu. Padahal tadinya udah males gitu, udah mandek, udah jatuh bangun gitu Umi ya. Apalagi kalau misal kadang-kadang kita udah bikin video terus tiba-tiba kok ada yang ngikutin dan view-nya lebih besar. Bisa dibilang kalau kata atasan saya itu human is greedy. Hmm. Ada beberapa dia bilang, ya kok rumput tetangga lebih segar gitu ya. Ya tapi itu merupakan kita bilang pembelajaran juga buat kita Umi untuk kedepannya ya Umi ya. Yang pastinya kita memberikan pelayanan mungkin akan harus lebih ditingkatkan lagi ya Umi ya. Nah Umi, saya sangat tertarik dengan satu postingan Umi ini ya. Yang dari saya lihat beberapa postingan Umi itu postingan paling baru. Bercerita tentang kisah Umi yang akhirnya keluar dari zona nyaman loh itu. Itu bagi saya itu postingan sangat menarik Umi. Bisa diceritain gak Umi kenapa itu postingan bisa akhirnya muncul ke permukaan? Iya, jadi sebenarnya awalnya Dapur Akabila itu konsepnya adalah cuma tangan gitu. Jadi memang tidak menunjukkan siapa Umi gitu, hanya tangan gitu. Jadi selama ini bertahun-tahun ini juga orang hanya taunya tangannya Umi ini gitu. Gitu. Nah terus kemarin ada tawaran dari Rich, akhirnya terus memikirkan, oh ya sudahlah, cobalah keluar nih gitu. Akhirnya mencoba untuk ya gini menampakkan diri karena sebenarnya nggak pede. Nggak gitu. Pede Umi ya. Nah terus saya juga ngeliat tuh beberapa komen yang sangat positif dari tadi bilang followersnya Umi ya di akun Instagram itu. Mereka bilang pertama mungkin wah ini rupanya ini Umi ya. Nah pada intinya kan mereka tuh memberikan respon yang positif, pasti akan memberikan Umi suatu kebanggaan. Iya jadi ya. Semangat lagi, lebih jadi semangat bersyukur lagi ya. Gitu. Bersyukur bahwa adalah fisik itu bukan menjadi salah satu satunya hal utama untuk kita keluar di zona nyaman ya Umi ya. Oke, silakan Umi. Kita kan tadi intermezzo Umi, silakan dilanjutin lagi Umi. Nah, untuk buttercream-nya kira-kira kita bikin berapa ya, Chef ya? Sedikit aja. Oke. Kita kocoknya di 150 saja. 150. Ah, maaf. Nah, kalau buttercream tuh enaknya langsung ya, Chef ya? Karena udah cair. Karena dia udah cair. Nah, Chef, ini kalau buttercream ini kalau mau ditambahin rasa-rasa lagi gitu, bisa kan bisa. Ya, Chef, ya? Juga kan, kita juga punya yang resepnya itu sudah pernah demo klepon, pandan, terus juga kita punya rasa lavender, terus kita juga ada yang blueberry, juga bebas. Jadi ini bisa divariasiin juga dengan yang lain. Nah, kemarin itu saya kan bikin tuh, Chef. Ya. Nah, kemarin kan bikin ini ngewarnainnya tuh warnanya nggak bisa ngeblend nih, Chef. Okay. Nah, itu tipsnya apa ya, Chef, biar warnanya bisa ngeblend? Basicnya kalau misalnya mau mencampuran ke dalam krim, itu memang lebih baik adalah oil base. Oke. Nah, bukan saya bilang bahwa water base itu tidak bisa. Bisa, tapi nanti pasti customer atau sahabat Tris di rumah itu akan ketemu yang namanya misa. Dia warnanya nggak solid gitu. Solid gitu kan. Nah, kenapa? Karena kan kita ini non-dairy creamer itu kan dia dari minyak nabati ya. Minyak itu kan harus ketemunya dengan minyak. Jadi kalau dia ketemu dengan air pasti misah. Akan terjadi pemisahan gitu. Walaupun nanti dikocok pertama ini dia nggak bisa sih ya. Tapi saya akan percaya bahwa besok ketika kita mau lihat lagi, dia akan ada air. Nah, itu. Jadi lebih baik ketemunya adalah si
oil base. Oke, jadi pokoknya kalau teman-teman nanti ini kan mau diwarnain, jangan lupa pakai pewarnanya yang oil base. Nah, nah terus kadang-kadang tuh nggak ada tulisannya tuh, Chef. Benar. Nah, jadi cara untuk ngebedainnya tuh gimana? Jadi cara ngebedainnya itu ketika kita kocok. Kalau yang cairan, yang dia water base itu dia jauh lebih ringan. Oh gitu. Ketika kita kocok tuh dia akan cepat transparannya. Tapi kalau oil base, ketika kita kocok dia transparannya itu tidak langsung kelihatan. Oke oke. Di dinding-dinding botolnya. Nah itu berarti atau enggak lebih gampang lagi kita tanya ya Chef ya, iya, ke toko bahan kuenya. Tapi yang biasanya, mana yang oil base iya, gitu. Biasanya tidak semua toko bahan kue itu mereka tahu mana oil base, mana water base. Jadi lebih baik kitanya juga bisa teliti sendiri gitu. Akhirnya kan nanti kalau misalnya sudah dibeli, tahu-tahu dia adalah water base. Kan sayang gitu harganya. Kalau bubuk bagaimana, Chef? Kalau dia bubuk, saya nggak saranin bubuk untuk masukin ke dalam si krim yang whipped topping seperti ini. Karena dia akan ada si bubuk-bubuk serbuknya nanti. Okay. Dia tidak akan cair. Berarti yang paling recommended adalah yang oil base ya, Chef? Iya, oil base. Contohnya adalah cairan lah kalau bisa dibilang. Ini sudah mulai kembang ya, Umi ya. Nah, ini sebenarnya kokohnya tuh berapa lama ya, Chef ya, kalau better cream ini? Better cream itu sebenarnya kalau sudah jadi cake seperti ini, sudah jadiin cake dekor gitu, dimasukkan ke di suhu ruang seperti ini, kita simpan dulu ke dalam chiller setelah sudah didekor selama 1 jam, 2 jam, dia bisa 24 jam di sini. Oh. 24 di luar, jam ya, di luar ya. Di luar. Oke. Okay. Dengan suhu ruangan. Gitu. Tapi kalau dia bisa dengan suhu AC seperti ini, dia bisa bermalam sampai besok pun kita masih aman. Kalau di dalam chiller, dia jauh lebih lama, bisa 1 minggu sampai 2 minggu. Nah, ini sudah mulai. Jadi seperti yang tadi Chef Jessica bilang, pokoknya kalau habis ditinggiin mau matiin tuh turunin dulu pelan-pelan baru. Ini teksturnya itu si buttercream itu kan sudah halus ya, sudah memang lembut. Jadi dia memang seperti ini teksturnya. Oke. Jadi krim yang baik itu ketika kita angkat dia ada lekukan seperti ini. Oke. Nah, istilahnya apa, Chef? Jadi dia ini kayak memang lekukan sih, namanya bengkok seperti ini. Jadi dia seperti aku yang mau dijatuh. Cook gitu kayak. Iya, jadi cook gitu. Jadi ini dia bagus krimnya. Seperti ini. Oke. Ini kan mau ditaruh dulu ya? Iya. Oke, nanti kita tinggal kasih pewarna sisanya. Iya, betul. Nah, ini kita pakai piping bag lagi apa langsung aja, Chef? Saya pakai ini aja. Oke. Piping bag aja. Jadi sebenarnya ini tuh biar kelihatan ada warnanya, ada motifnya, nggak hanya begini. Jadi cukup di bagian pinggirnya aja. Oke. Itu termasuk tips juga tuh dan triknya. Saya pegang aja ya. Iya. Nah, kalau mau di tengah paling hanya untuk nempelin marinya aja. Jadi cukup sedikit gitu, nggak usah full. Berarti hanya untuk seperti memberikan layer aja ya, Umi? Jadi kelihatan warnanya dan rasa. Karena kan buttercream ini rasanya... Rasanya kena banyak. Iya. Oke. Ini sudah, kalau dilihat ini kan sudah setengahnya, ini sudah ada layernya ya. Ini tadi krumnya, ini coklat topping, ini tadi juga biskuitnya, ini buttercream. Ini kita taruh si ininya lagi, Om. Iya, mari. Hanya untuk tipis aja, cuma untuk sebagai si pasirnya. Pasir-pasirnya ya. Pakai yang ini apa yang ini aja krum? Juga nggak apa-apa. Okay.
Tuh, kalau chefnya yang nuangin beda. Nah, Umi, sembari Chef Jessica nuangin itu ya, biar dia kembali lagi dengan pekerjaannya itu ya. Nah, Umi, saya mau nanya. Jadi waktu pas lama Umi ini menjadi seorang inspirator ya, menjadi inspirasi bagi semua orang. Umi, pernah nggak ketemu dengan subscribernya atau followersnya Umi? Oh, pernah sih. Berarti kan hitungannya, ini kan Umi muncul secara umum ya, mungkin lebih ke khusus ya? Pernah, enggak, sebenarnya sih kalau ini lebih ke main aja ya. Jadi karena kan Umi sebenarnya ada kursus online juga. Uh-huh. Nah terus dia Umi kalau kesini, kalau misalnya Umi ke luar kota gitu, kalau kesini bilang ya nanti kita ketemu gitu. Ya udah terus akhirnya ke sana jadi ketemuan gitu. Dan baru mereka melihat, oh seperti ini Umi. Nah berarti ini dan ternyata Umi yang kaget gitu. Karena mereka lebih sukses gitu. Jadi ada satu, pernah ada satu subscriber gitu. Itu dia punya rumah makan besar. Benar-benar rumah makan besar yang Umi aja kaget loh. Kok? Gitu. Jadi pas ketemu malah Umi yang kaget gitu. Gitu. Oke, berarti Umi itu menjadi seorang inspirator banget bagi semua orang. Nah, saya punya cerita juga nih Umi. Mungkin bisa dibilang kisah pribadi dari kakak saya gitu ya. Kayak pernah saya cerita ke Umi gitu. Kakak saya itu merupakan subscribernya Umi dari sekitar 1,5 tahun yang lalu. Umi kan juga pernah buat minuman, kita bilang jelly drink. Nah, yeah. Seperti jelly drink seperti itu, dia membuat minuman Umi itu menjadi salah satu resep jualannya. Dan ya bisa dibilang sekarang itu dia udah lumayan sukses juga Umi. Lumayan sukses untuk berjualan itu sudah bisa dibilang ratusan botol lah setiap bulannya itu Umi. Dan sampai bisa beli freezer sekarang. Dan ya begitu saya bilang saya mau collab nih sama Dapur Akabila, sama Umi Akabila. Bahkan dia sekarang sampai bilang, oke saya bakal nonton, gak bakal saya tinggalin ini channel katanya untuk saat ini. Nah mungkin dia sekarang lagi nonton kita nih Umi. Oke, terima kasih. Nah Chef Jessica bagaimana, sudah selesai belum? Udah nih, udah tinggal sedikit. Udah tinggal finishing akhirnya. Nah ini sebenarnya tadi kita agak kepenuhan ya, nanti kalau misalnya terlalu penuh itu pas kita kasih si kaktus ya. Itu kaktusnya nanti pas dibuka nempel ya, ditutup. Okay. Kembali kayak tadi kita tekannya Umi, Chef Jessica itu agak lebih bersemangat hari ini Umi ya. Gak apa-apa, ini sebenarnya lebih puas orang makannya kan. Orang yang puas kita yang boncos Umi. Cuma kalau ditutup nanti pasti si kaktusnya itu bakal nempel sama tutup. Atau kalau misalnya teman-teman mau beli cupnya itu yang agak nonjol ke atas. Jadi dia nggak kena gitu. Terlihat ya perbedaannya ya. Iya. Yang punya, padahal saya yang gemuk, tapi kebalikannya ini. Nah ini. Saya punya pewarna ya, warna hijau ya. Yeah. Kalau mau harusnya kalau itu campur pewarna itu dipancing dulu. Sedikit. Oh gitu, jadi caranya adalah adonannya dimasukin dulu, baru dikembalikan lagi ke sini, Chef. Bener. Tujuannya itu buat apa, Chef? Mungkin bisa di-sharing jadi ke sahabat. Jadi biar nanti kalau misalnya diaduknya berbarengan, langsung seperti ini, kita bisa si pewarnanya ini tidak langsung merekat dengan cepat. Okay. Jadi dia bisa pelan, kalau kita pancing seperti ini, kita nanti bisa campur lagi ke dalam sini. Jadi dia merekatnya tuh tidak terlalu cepat gitu, karena kan ini cairan. Iya. Okay. Kalau kita campur ke sini semua, nanti dia akan langsung jadi cepat cair. Cepat turun gitu ya, Chef? Iya. Oke. Okay. Warna hijaunya. Hijaunya hijau galak. Hijau ini ya. Kalau ini. Kalau ini kaktusnya mungkin agak pucat karena mungkin ini Umi di gurun Sahara sana lagi ada razia. Jadi pas dia ngeliat polisi dia pucat Umi. Pokoknya kalau untuk warna bisa disesuaikan. Bisa misal disesuaikan. Maunya kaktusnya merah, ada nggak sih kaktus merah? Kayaknya nggak ada Umi, kaktus warna merah. Kalau itu berarti kaktusnya lagi di deket kebakaran. Jadi dia warnanya merah Umi. Tambah lagi, Chef? Iya, saya bikin sambil pewarnanya dulu. Nah, terus nanti untuk hiasannya sendiri itu teman-teman bisa tambahin bunga bisa atau mau pakai ya. Trimit, misal mau bentuk love apa, tapi kayaknya lebih cocok bunga. Iya. Atau bikin pakai warna lain dari buttercream, bikin pakai warna lain di spuit lagi. Dot gitu aja ya, di spuit kecil ya. Okay.
Pokoknya sama ya chef ya, selalu dimasukin dulu, pancing dulu, yeah, baru dibalikin. Ini berlaku untuk semua produk chef? Bisa buat semuanya ya krimnya. Berarti kalau pakai gold label gini juga? Iya, yeah, sama. Cuma hijaunya kita beda ya Umi ya. Iya. Yeah. Karena ini sebenarnya nggak ada warna hijau, jadi kita pakai campuran biru sama oranye. Dan itu merupakan satu kreasi juga ya Umi, yeah, ya, salah satu bisa dibilang inspirasi juga. Jadi contohnya pas lagi dia di rumah, kehabisan warna hijau, ya udahlah biru campur kuning. Biru campur kuning aja tinggal kelar ya Umi ya. Nanti kalau ditanya kok warnanya begini, iya kreasi baru. Iya, itu merupakan suatu inovasi ya Umi ya. Setidaknya lebih baik lah ya hijaunya. Nah, terus kita siapin spuitnya. Untuk spuitnya pakai spuit yang untuk kaktus. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Nah, tuh abang kekerannya lagi ngeker. Nah, ya, tuh. Oke. Okay. Ini bisa didapetin di semua toko bahanku ya, Umi. Ataupun kalau emang agak susah bisa beli di marketplace. Di online kali ya. Gampang ya, Umi. Tinggal lu tenang, baru dateng. Terus tinggal nanti kita tambahin bunga. Bunganya tadi Umi yang tadi bisa dibilang kreasi di paling atasnya Umi ya. Jadi pokoknya kalau bunga itu kalau nggak ada bunga gampes seperti gini bisa juga pakai yang spuit. Jadi better cream. Ya. Jadi better cream yang sisa tadi Umi ya. Jadi chef yang bikin. Nah, teman-teman ataupun sahabat-sahabat dan sahabat dapur Akabila yang mau bertanya silakan. Apa? Jangan sungkan, nanti kita pasti akan tanya, akan jawab kok pertanyaan-pertanyaannya. Ini spatula yang gratis itu bukan, Chef? Bukan yang ini. Oke. Ini ya, seperti ini. Nah, ini sekarang tinggal di spuit aja. Agak ini ya. Agak keringkih. Karena dia nempelnya di kram. Iya benar. Atau kalau mau lebih gampang mungkin taruh di parchment paper gitu kali ya chef ya. Iya, jadi kita bikin langsung banyak terus taruh di dalam kulkas gitu chef ya. Iya benar. Nanti kalau udah selesai tinggal di taruh di sininya. Nah, ini udah jadi satu ya, Chef Yana. Mm-mm. Seperti ini, sahabat-sahabat yang di rumah bisa dicoba dan... Nah, mungkin salah satu pertanyaan yang paling mendominasi ya, Umi ya. Ini, dan pertanyaan paling pasti ya, harga jualnya berapa sih kira-kira Umi? Nah, kalau harga jual itu, seperti yang tadi dibilang, tergantung isian dalamnya. Jadi kalau misalnya teman-teman isian dalamnya kayak Coco Chips Biskuit, mungkin lebih mahal daripada ini. Ini kan Umi pakai... puff kan, iya, pakai cereal puff kan, jadi pasti harga jualnya lebih naik yang cookies. Tapi kalau untuk range harganya sendiri kira-kira berapa itu? Ini masih bisa di angka 15. Masih bisa di 15 ribu. Coba deh kalau misalnya lihat dessert di cup di aplikasi online ya, itu coba dilihat harganya rata-rata memang segituan. Kalau untuk ukuran cup, makanya jadi sebenarnya jualan dessert cup itu menjanjikan. Dessert cup, dessert box itu sebenarnya usaha yang menjanjikan. Benar. Gitu. Enggak modal enggak banyak, yang penting volume dan itu bisa bertahan lama juga ya Umi ya. Dan bahannya mudah ditemui gitu. Ya, gampang sekali ditemuin ya. Nah, Umi, ada pertanyaan nih Umi dari akun YouTube Lah Tazan. Kalau semisal lapisan atasnya dikasih glaze coklat bisa enggak Umi?
Bisa aja. Bisa sesuai selera. Cuma ini karena kita konsepnya adalah kan dessert. Benar. Dessert padang pasir maksudnya, nah, gurun gitu. Dessert, jadi dessert, makanya kita pakai biskuit crumbs gitu. Ya, karena biar kita ya, mau seperti seolah pasir, seperti ya. Pasir gitu. Nah, tapi kalau contohnya mau dicampurin glaze coklat juga Nggak masalah. Cuma mungkin namanya nanti tinggal diganti, disesuaikan. Kalau ini karena kita menyesuaikan konsep nama gitu. Nah, kebanyakan tadi kalau emang mau diganti dengan glaze coklat, ya mungkin namanya bisa lebih menjanjikan atau mengundang orang untuk menjadi pengen tahu itu yang penasaran ya Umi ya. Oke. Nah, terus ada pertanyaan lagi. Pertanyaan nih dari Ibu Mulyani. Produk Riz dijual di mana? Nah, jawaban saya iya, betul. Saya bisa menjawab itu Ibu Mulyani, kalau produk itu bisa dijual di seluruh toko bahan kue yang ada di sekitar rumah Ibu. Ataupun seandainya Ibu mengalami kesusahan untuk mencari produk itu, Ibu bisa masuk ke akun Instagramnya Riz Products Indonesia. Okay. Di situ ada tautan, bisa diklik, itu akan disambungkan kepada customer service-nya kita. Yang jadi, akan mengarahkan ke toko bahan kue terdekat. Pokoknya kalau buka Instagram, di bawahnya itu kan ada bio. Nah, ya, ada di bio bayinya. Itu ada link-nya, tinggal diklik. Nanti tinggal ada situ nomor customer service kita, akan diarahkan ke toko bahan kue terdekat dengan rumahnya. Jadi nggak perlu jauh ke sana, jauh ke sini, kita arahin kok ke toko bahan kue terdekat. Seperti itu, Mi. Nah, ini pokoknya kalau nanti sudah selesai, nih kalau yang ini kalau ditutup hancur ya, jadi kita pakai yang ini aja. Nah, itu tinggal nanti ditutup biasa, terus dikasih stiker, paling gampang deh. Ini aja. Nah. Jadi bisa stiker, stikernya ini juga bisa dimodifikasi. Misal teman-teman mau pakai pita biar mau cantik. Pita jadi ininya pakai pita yang meteran gitu, terus di sininya baru dikasih merek. Jadi sekarang itu kalau jualan juga tampilan itu kan sebenarnya paling pertama ya. Jadi orang tuh kalau beli apa-apa karena kita juga ngelihatnya online, tampilan itu yang jadi daya tarik utama adalah tampilan gitu. Oke, ini udah nih berarti Umi ya. Jadi kalau teman-teman mau si template dessert-dessertnya ini, pokoknya caranya subscribe dulu channelnya Rich Products Indonesia, terus abis itu di screenshot buktinya kalau kalian udah subscribe. Terus ini kalian nonton live demo ini di subscribe juga, abis itu dikirim ke Instagramnya @dapurakabila, nanti akan dikasih link untuk template stiker ini. Ini batu udah selesai semua nih ya? Udah, wah, gampang banget sekali. Kan? Gampang banget. Cepet banget. Cepet banget dan ini sangat bisa dibilang pekerjaan yang hitungannya nggak makan waktu lama tapi bisa menghasilkan keuntungan uang. Yang lumayan. Bisa buat tambahan uang. Benar sekali. Nah, Umi, kan ini kita udah selesai Umi ya, tapi saya pengen kasih satu pertanyaan terakhir nih Umi. Pertanyaan yang paling hero. Nah, pertanyaan sangat gampang. Sebutkan dua nama produk paling baru dari Rich. Tadi kan sudah disebutin sama Chef Jessica ya. Umi aja yang jawab gimana? Wah, boleh sekali Umi. Tapi nanti kita di belakang aja, di balik layar ya. Nah, sebutkan nama dua produk yang paling baru dari Rich. Itu ada dan gitu loh. Nah, Umi sembari kita bilang menjawab yang teman-teman itu pada menjawab ya Umi ya untuk pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah, saya pengen bisa dibilang menyampaikan terima kasih sekali kepada Umi untuk Umi itu sudah mau sharing ke sini, berbagi-berbagi bisa dibilang resep-resep yang sangat bisa dibilang sangat memberikan inspirasi ya kepada ibu-ibu ataupun para remaja-remaja yang ingin berjualan bakulan-bakulan gitu ya Umi ya. Nah, mungkin Umi sendiri ada ingin disampaikan enggak Umi pesan-pesan Umi? Pokoknya kalau mau usaha itu yang penting adalah dimulai dulu gitu. Jadi jangan takut buat mulai gitu. Kadang-kadang Umi saya mau usaha tapi saya nggak tahu mesti ngapain. Ya gimana belum mau ngapa-ngapain, jadi mulai aja dulu gitu. Makanya ini kenapa Umi biasanya ngemudahin kayak foto produk boleh teman-teman pakai buat jualan, boleh stikernya disediain. Kenapa? Biar bisa mulai dulu gitu. Okay. Jadi silakan promosi dulu pakai bahan yang ada, baru kalau udah ada orderan tinggal dibikin gitu. Nanti menu yang mau dibuat juga harus dipikirkan dulu ya Umi ya. Jadi mau bikin apa, fokusnya mau kemana gitu ya. Mau yang murah atau ekonomis, mau yang kelasnya lebih menengah ke atas atau yang mau lebih ekonomis. Jadi harus diperhitungkan ya kalau mau bikin usaha ya. Dan sebenarnya di Instagram Rich itu juga banyak banget resep-resep yang bisa dibuat usaha.
lebih dessert box yang cake nah. Gitu juga banyak banget. Jadi teman-teman tinggal lihat di Instagramnya Rich kalau mau resep-resep yang lebih kompleks gitu. Hmm. Kalau ini kan resepnya simple banget. Simple. Nah, kalau mau yang lebih kompleks bisa lihat di Instagram kalo atau lebih komplit lah istilahnya ya, lebih bagus. Oke, enggak apa-apa. Ada lagi mungkin Umi mau ditambahin? Udah ada yang jawab belum? Udah ada Umi. Oh, dari udah ada. YouTube juga loh Umi. Kayaknya kita hari ini dipenuhi dengan akun-akun YouTube loh. Oke. Okay. Nah, banyak sekali nonton sekitar. Tadi saya lihat dari teman saya itu yang di pojokan sana bilang ada sekitar 3 juta orang yang nonton Umi. 3 juta orang yang nonton YouTube kita. Nah, 3 jutanya. Tepuk tangan deh. Masih kredit. Kartu kredit. Nah, ada yang jawab dari akun YouTube bernama Indah Budiarti. Nah, jawabannya adalah Rich Better Cream dan Rich Niagara Farms. Benar enggak? Itu tulisan Better Cream-nya benar enggak, Pak Gustaf? Saya cek lagi. Benar sekali. Oh, benar. Emang banyak yang juga suka salah? Iya, jadi biasanya kan orang suka salah nih penulisannya Umi. Karena kan suka salah antara Better Cream atau Butter Cream. Gitu. Yeah. Jadi kita harus perhatiin, harus mengingat tuh namanya, tulisannya gitu. Benar, Pak Gustaf, tulisannya? Benar, Better Cream. Nah, Better Cream dan? Niagara Farms. Niagara Farms. Dengan siapa tadi pemenangnya? Ibu Indah Budiarti. Selamat kepada Ibu Indah. Ibu. Nanti akan dihubungi tim kita untuk konfirmasi alamat pengirimannya. Nah, Umi, saya selaku dari perwakilan RIS dan juga Chef Jessica, selaku perwakilan RIS mengucapkan banyak-banyak terima kasih loh ini kepada Umi. Umi juga terima kasih udah diundang di sini. Jangan bosan-bosan. Iya, join sama Umi. Kita. Untuk kita nanti kita bakal terus berkreasi di sini, mungkin nanti lain kesempatan kita akan mengundang Umi lagi untuk berkreasi kembali dan juga bisa dibilang seru-seruan bareng ya Umi. Oke. Ya, ini kita judulnya sharing karena sharing tadi Umi ya? Judul jujur banyak banget dapat sharing dari Chef Jessica. Sebagai bukti terima kasih. Wow. Waduh. Terima kasih Umi sudah terima kasih Chef Jessica. Bukan saya. Bukan. Bawa ada minum yang ini aja. Oh, minum yang ini aja. Wah, kembung saya sih bentar. Terima kasih sudah mau berpartisipasi dengan kita. Ya. Jangan bosan-bosan. Sharing bareng ya. Sharing bareng, memberi masukan. Saya jadi tahu produk-produk atau bahan-bahan atau kek-kek yang ekonomis seperti apa juga. Nanti kita bisa sharing-sharing. Ini hadiah buat Umi. Oke. Boleh berkreasi diterima. Di rumah. Boleh nanti kalau ada menu-menu yang baru, kreasi yang baru boleh. Boleh kita, sharing-sharing. Ya, sharing-sharing. Jadi kita sharing-sharing ataupun saling tadi bilang. Komentar lah mungkin ada yang kurang ataupun yang bagaimana untuk menciptakan suatu kreasi yang lebih inovatif, lebih wah lagi di mata para sahabat-sahabat juga ya Umi ya. Nah Umi, singkat kata singkat cerita nih Umi ya, kalau ada kata pantun nih Umi, burung irian burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih Umi. Oke, cakep. Kita mungkin kita bisa sampaikan salam kepada sahabat-sahabat yang ada di dari Sabang sampai Merauke. Ya. Terima kasih semuanya atas waktunya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa kembali lagi di workshop kita. Oke, Aduh, lemes aku. Makasih Umi. Chef, makasih ya Chef, bantuin banget. Sama-sama. Ini disimpan aja nih Umi, punyanya sayang, mahal. Ini. Aduh, lemas banget aku. Chef, makasih banget loh, Chef. Iya. Sama-sama, Umi. Jangan bosan-bosan. Ini saya jatuhnya jadi kayak wartawan, nanyain dulu. Gimana suaranya?